Lumajang sedurungnya dikian purun matur dengan ratu dan jenjang sami iring beki raga serang-serang melajah ngandel masih coring ini hidup berada peragian mang dumugi astu nabi sanita piring jalan pemargi niraga mertemu wirase mertemu wirase ring siron yang pemargi melajah ngeri siron yang katul susila dan upacara ring siron yang sesuduk berbuat sanita kepatian kemargian mangda presiden jenar mangda presiden dalam rumah harapan untuk pengajar lima tu ini Om Swastiastu. Kebengajan dari jurumanku serang sami seni banget kesucian kitia limu dengan desa pengotan Bangli seni dan bersih dari kami awis siki kalle tahu hing dan jurupan desa pinato tedung muda ning jaga triki tahu hing semua on serang sami. Kebeng peramu kitia ngaturang suk semua ning mana anu bagil riandukan ringgalah sekali mangkin puniki di astun pandemi COVID-19 pikiran ngemulih anggalah ngatur orang ayah nyarang menyakadi putan nubilasan kira duda dan isyak sami tidak ngatur langsung semua yang mana kekemon kami kali kita menunsur sama pengambur riandokan reksion yang kena muatan pikiran kedakenan pikiran kuih mudah pikiran burung cuah jauh pertimbang wirasa mandir sampun nengkan kesinan go nguikan sang sampun wikan reksion yang ngatnya utawi lagi ngatasi reksion yang segar boleh asa kulikul biasa dari siron yang tatanan akademis kita yang sampun melewati proses belajar secara tatanan akademis kemohon itu bukan berarti bahwa kita yang paling sempurna enten karena pada prinsipnya tatanan wong swasti yang lulus enten orang yang sempurna tidak ada orang yang hebat ngirim pikir atau saran-saran belajar ngambil. Nah kita memperkenalkan diri dulu kita yang saking sesetan gitu kita yang saking sesetan saking Denpasar almarhum Bapak Idang di rumah Bu Chandra saking sesetan sanek lokah ke bos sangat gases Bali. Kita saking sesetan di mana dari tahun 90 sampai sekarang punika kami ring sesetan, bisa pengalaman sesetan juga terpadat terbesar di seluruh Bali itu 27.000 penduduk bahkan terbesar jumlah penduduknya itu di seluruh Indonesia. 27.000 penduduk nika kita ring sesetan. Nah, kita benar ring banyak rantang biju. Sudah ngelihat pengalaman sesetan. Kita mulai ngatur orang ayah ring ikip PGRI Bali umun ke bawah ikip makin sampun ke bawah Mahadewa Universitas ring jalan Seroja beradosnya dosen pendidik pas kebetulan ring bidang seni adat dan budaya sinar kasih. Nah ring silon yang memagi punika kita ring gases dari dulu sampai sekarang punika memang komitmen melestarikan seni adat dan budaya kami melakukan segala aktivitas ayah-ayahan di bidang seni baik seni undagi, barong, rando, ogo-ogo, wadah, terus setiosnya nih termasuk ring siron yang upokare bahkan kita memberikan sebuah solusi tanpa frustrasi dalam artian pun api kengken caranya sematuan yang pantennya agama Hindu yang Bali solusi apa yang bisa kita berikan dan lain sebagainya punika. Nah di tiang puniki anak ketiga dari almarhum makin puniki di tiang ring siron yang kumagi sekali setiosnya nih dari dosen begini di tiang wadah kena dosnya nih kocak itu boye itu kocak kemauan prinsipan yang legalitas mereka kita kedendosnya nih undagi utawi dan ini jurudalan sangat yang mereka kita juga bingung mengatasnamakan diri di dia sering orang memanggil dia yang pemangindra pemanggases jurudalan jurundagi terus setiosnya nih nah kita terserah lah oleh karena itu ketika kita akan berbicara kita harus menunjukkan kelayakan dan kepatasan kepatutan kayaknya aku ngomong pemangku aku sih harus mantu kayaknya aku ngomongin pengelihat harga yang bisa ngelihat kan asal punika artinya nih ketika kita berbicara sesuai proses ruang dan waktu sedikit tidaknya kita memahami mengerti apa yang akan kita bicarakan nah artinya nih makin ngiring dikira harga serang-serang melajahan anggel ring siron yang takwa susila upacara ampura malipisan kita yang boyo dia menggurui sekemon kita berbicara berdasarkan atas sastra duwene berdasarkan atas restu duwene berdasarkan atas pengalaman karena segala suatu hal nikel pasti akan bisa berubah gitu waktu yang paling kental padahal gampangannya literatur yang Bali punika sumber literatur yang paling tua nikel salah satunya adalah Siwa Tatuo ya, Siwa Tatuo nikel sudah mengajarkan tentang tatanan upacara, upacara, keyakinan, terus setiapnya nih kemudian bisa melihat Siwa Tatuo di sesetan, lihat Siwa Tatuo di Bangli kan ya, karena aplikasinya, edukasinya berbeda tapi mau dengan restu setiapnya terus pun ikut dan berdos atau kromo patuh karena di tiang dengan kencap cair dan juga bonesa dengan bonesa di kambing itu kan rasa tapi tujuannya napi awaregan awaregan tujuannya patah
Siwa tatua punika adalah rasa punika. Tujuannya adalah mencari ketenangan batin, ketenangan jiwa. Nah, tapi tujuannya, tapi cara penyampaiannya, edukasinya, dan lain sebagainya punika, langkah-langkahnya mungkin saja terkesan berbeda, tetapi ini terasa. Nah, sebetulnya terang sami, senang banget uang yang ditian. Ring sironin kumagi, alp jagat, sekening makin puniki, mana ring sironin kumagi, makin kali senggar, kali yugel. Nah, ring sironin kumagi punika, akeh ring sironin tatwa, akeh ring sironin tutur, utawi ring sironin pendarung wacana sani tiwasan, saya sampun presidil, ngelimakan ring sironin kumagi yang sangat agama. Sehingga mohon, sering kita pertanyakan, bidan, nang kelor, nang dadap, dan sekolah. Oke, walau panaknya keturunannya profesor. Karena masa punika, makin profesor panaknya cucurnya mau binyat. Nah, kan? Nah, kalau masa punika, berarti kan ada yang keliru tentang nilai-nilai edukasi pendidikan punika. Berarti kalau kita bandingkan kualitas nangkelor aja profesor, kan kita ada dosnya, berarti ada banyak ada kekeliruan, ada penafsiran-penafsiran yang perlu kita luruskan. Artinya nih punika, ketika kita berbicara filsafat, filosofi, bahwa nika dasarnya adalah keraguan gitu. Pada prinsipnya filsafat nika artinya adalah kebenaran. Untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, pasti dasarnya ragu. Mudiangi ragu, dari mangku di desa, memantau sing bisa. Ngaturan bantaran sing bisa cek madang penyenang pejati sing nawang aku pras penyenang guling gue bangkit nasib pengang jete sakit sing nawang lagi di ragu bubukin masyarakat nado ini benar-benar nyanyian ragu pilih ya semuanya filsafat nika dasarnya adalah keraguan tapi untuk mencari sebuah kebenaran yang sebenarnya wentan ilmu sayang data pasti wentan data pun nika pada cara dikit tradisi wentan nyanyian wentan keturunan kira-kira ya. Kemudian nang kelor bisa pilih dari mangku. Ragu nang kelor. Takian ada pelincir-pelincir ada di samping kanan kiri. Udah bisa ragu pilih nah. Ya karena ragu satu keturunan, uat sangkaning dan lain sebagainya. Itu ilmu sayan data yang dikumpulkan. Oh ternyata benar itu yang maksud dengan filsafat kebenaran. Kendati pun dasarnya adalah keraguan. Namun ketika dilengkapi filsafat ini dengan dasar ilmu, filsafat ilmu, kebenaran berdasarkan atas data empiris. Oh, saja beragam pilihan. Nah, banyak saja jani seken dari mangku ya agama. Agama ini kan adalah ketenangan batin gitu. Dan ada ragu malih, oh ragu nak sing tadi sini. Dan ada ragu nikah malih, ini ragu keturun, ragu sing bisa. Dan ada karena ini ragu sampun payungnya adalah agama, keyakinan. Oh, iraga makin dados kubayan, iraga makin dados ada jero salahin, iraga sampun melewati proses ruang dan waktu, iraga adalah pengayah ide betara, iraga adalah jahan bangul, pemangku, masyarakat, wendan, rugi. Gue berkenan. Nah, untuk mencari ketenangan punika, malih memerlukan sebuah proses, dengan ya. Proses, rengsiron yang kumagi punika bisa dari kalawan yang patut. Nah, itu yang perlu dipahami, dumun. Sangkanan punika, rengsuran yang pemagi, mungkin kita harus memahami dengan pemangku punika. Pemangku punika kan artinya ini pangku. Dia sebagai salah satu penyangga, fondasi rengsuran yang masyarakat, desa Pekaramandu ini ketika masyarakat ingin mencari ketenangan jiwa. Nah, yang pemangku punika yang narga mayang ditian sekadi sopir. Ya kan, iraga punika maka sami adalah penumpang. Yang pemangku punika oleng, ya penumpang pasti oleng. Karena nama lain daripada pemangku mereka ala Denpasar, ala Bebadung, punika sering disebut dengan Jan Bangul. Jan Bangul, Jan punika kan anak tangga gitu. Bangul punika artinya ini orang yang disucikan, orang yang disinggikan, orang yang dimuliakan. Nah ketika orang yang disinggikan puniki tidak bisa melewati proses anak tangga untuk menjadi lebih baik, oleng kapal puniki, ya pasti masyarakatnya oleng niki. Tahu ampun seperti yang istilahnya dibilang bendesa, bandesa, orang yang dituakan, orang yang bisa menandungi ketika niki oleng, yang lainnya pasti oleng. Niki yang perlu dipahami. Oleh karena niki ketika kita berani mengatasnamakan diri dan dipilih oleh desa menjadi jan bangul ide, pemangku ide, jero salayan, jero kubayan, jero dasaran, jero alit, utawi setiosnya nih, kita sepatutnya sampun mengerti dan paham. Yang cara diki minapret kan wentan membungkus nangkel mengudang kan 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 kan
ring kita mani. Nah, udang kadang-kadang ring leher niki saat. Nah, sebenarnya iki kan bahwa keputusan Parisada di tahun 80 tahun 86 Miraga menyepakati bahwa udang membungkus naga memiliki sebagai salah satu sesana. Ya kan, itu kesepakatan tafsiran keputusan Parisada itu. Ya kan, itu yang kita sepakati untuk napi sebagai geguak bahwa oh yang jarum aku asap puniki kegelarnya yang sangkrang yang pandita pinadita asap puniki kewentanya ini, jadi itu kan sebagai simbol. Nah, makin Fitian mengawali ring surah yang membagi punika ada ostentan slide yang punika. Nah, makin niki tak ngorda niki irungnya kak lingsir seran sami niki ampura bisa niki pemangku punika kan salah satu media untuk menuju niskala sekreator yang wawu punika. Nah, niki asal kata daripada pamangku nika penyangga. Ya kan, raga yang bisa nyangga ring syurah ni kumargi sepengaruh panjak dan mumpi tepatara. Yang penyangga pondasi dan kuat. Nah, pasti ke ring syurah ni kumargi pinunasi can panjak dan mumpi tepatara ini kan tidak akan bisa terhubung dengan baik dan benar. Nah, lanjut nih. Nah, niki bosa punika pemangku. Nah, niki ring syurah ni kumargi purwa kamu susana duwe nih. Dalam ring syurah ni pemargin lontar manut ring syurah ni kentang pemangku nika adanya nih hal yang pasti, ya kan, yang pasti memberikan sebuah kesejukan, kedamaian kepada umatnya sakanan punika kebenaran yang berasal dari Tuhan. Rago makin dipercaya sebagai pemangku memberikan salah satu tuntunan kepada masyarakat indik pinunasi campeh adi belum mungkin mampu sih bisa memandre. Kalian banyak siniran-siniran seperti punika mandre meragakan gaya yang sing paham. Padahal sekali makin politik bayang lah marung jarang lo yang si kerawo kurang gerget ya. Kerawo meragak gaya hebat ya meragak ya wih ya ragong lah nak jenik makin ragong lo meluas bian yang meragak ya mana nengai panaknya sing ibu ya bapak nih man meluas nak lihat dan lah ngideh-ngideh nasi kamu sing uyut dah dasnya bapak nih ngatihan gue pikir namun logika bermain kan? Nikolah filsafat mencari kebenaran punika harus berdasarkan sayang. Mau dianggap ragu meluas, mau dianggap ada tradisi kerawan, karena iraga ragu. Ya kan? Mau dianggap ada diri pemangku, kebanyakan bertanya, karena iraga ragu. Ya kan? Makin ini sampun ada ragu kesungguh mengadap desa pengalaman bahwa iraga memiliki sebuah tugas yang harus dijalankan, Niko yakini. Oleh karena Niko menurut yang suruh yang kurwa gangga susana duene bahwa kita adalah orang yang dipilih sebagai orang yang pasti akan memberikan jalan. Makanya pemangku punika melewati sebuah proses sekali atur wawu punika wendan undang-undang setahun, dua tahun, terus setiapnya nih diproses dulu yang cara ditian ada pemangku menikah yang lewat bobadong ring dan pasar nikah mesekam nyekam menikah mengetasa nyanyian dulu nunas satu dari setelah keturunan dulu dilihat bibit dan bobotnya yang keturunan abtan wendan nyemak ke samping masih ada keturunan darah dikitlah sejak putung dan wendan bau nyanyian malih nedunnya udah batara nedun punika tidak di mana lokasinya oh nika mangku dalam harus nedun risirannya wawidangan dalam nika mangku banyak nedun risirannya perkanti wawidangan banyak nyanyian punika bisa punya terpilih makin pun api sekalian tetap musyawarah mufakat tembek kangen, tembek kau, tembek kajo, cian calon-calon mana sebuah sing ada. Setelah diberikan calon, diproses, diberikan penataran, diberikan pemahaman, wau nyanyian, ciro kasudi, OCA kasudi, iki daras mangku sebelum disahkan, iki mesekam maupun dilatih mungkin sehari, dua hari, tiga hari makan, minum, mau bersih, termasuk ganti pakaian apapun ring puro. Dan prosesnya mesekam, kemudian mesekam penyatasa, ya kan? Nggak rasa yang ngoyong di pura diberikan dia pemahaman-pemahaman Liga pun raganu raja hanganu oh makin tiang rada semangku ketiang raga ujak banyak raja desa we diperhatikan penuh iki yang harus dipegang Liga prosesnya minapel dikit ala rasa pun Liga pensiunan pemagi sakane wendan tradisi nyanyian setahun dua tahun Liga diproses malih. Nah, lanjut Liga pensiunan pemagi. Nah, pemilihan pemangku secara langsung dan demokrasi Liga pasti ya kan, kan wenten istilahnya kita bisa aja berencana bahwa nang kelor, nang dadap, nang pocong kalau jadi pemangku, tapi ketika pilihannya beda nah nika, yang penting demokrasi nika artinya demokrasi demuyut kan eh, kemarau nang kelor sing pilih tadi mangku jauh protes, nyuran sampun, nang sampun nika karena nika adalah tugas niskala yang perlu kita pahami
Mantannya nak lagu ujuk-ujuk sing pilih dari mangku. Hari kita melintang salah satu studi kasus ampura puniki. Kita tidak menyebutkan nama dari juru bendeso. Karena ragaan milu pelatihan pemangku. Masa makin tamat yang jauh sekolah mani jasa. Jodoh pemangku boleh ijazah mungkin. Sertifikat. Kan legal lah pun. Nah suatu ketika ringkayangan tiga. Wedan lah pun mangku ini riko. Aku no yang minap cingak nih, mangku ngelenen neng terbiso. Eh tadi ya, mau mantra masih terbiso. Uyut niki, kau di rumahku sing nawang sesana neng pemangku, sing bisa ngelenen, sing bisa ngatur orang mantan boleh nih kok. Kini benar ane, kini kini nak ada di rumahku mana benar. Nah, coba kita mendakian, patut nabi tan niki. Ane ngelah legalitas ketian mangku nak. Niki deso milih, bumi milih niki. Mendasar banyaknya, mendasar banyak proses. Niki merasa ngelah legalitas pada ngelajah 4 tahun kan, kita malu duluan. Ya kan semua merasa bisa kan DWL, yang bagi kita Niki sangat keliru penempatannya. Membertawang itu kan gak enak, gak pura, nah cuma kan dong, lene masa kasih kan. Asa pun Niko, logika bermainnya. Padahal cara makan kita bisa ngerangdo. Pian man yang juara satu ngel rangdo, tiang kalau masa sangi nyolah pelawat ring pengotan. Kita harus nabi ring pengotan. Juru sekotan, juru lawantan, juru solahtan, juru ayahtan, milu sekotan, mantan yang juru satu berarti kan tidak memodohi diri tiang sendiri, berarti tiang yang bisa menempatkan sesangi di tiang dijau. Oleh karena itu kita yang harus cerdas dijau tu mau seragam mau sesangi ngejangunduk mungkin nak duen desa bakat lagu mau sesangi nyolahan duen desa kan tanpa terasa pun nikah. Niki salah satu hal yang harus kita pahami. Kendali pun saat niki rago dados pemangku, pemangku ring dijel. Dan kita makin yang mangku ring dalam mantan bawasan yang ketuur makin ke pusat tuur kan mudel nyaksian tapi muputan tapi nyarangin tersetios. Niki dipahami dulu. Mantan nyanan makin rago seolah-olah mengambil job tupoksi orang lain. Kan biar naga nyemak gaya lebih wasana nih kan. Ini harus dipahami dulu. Oh kadang-kadang, lah adik di rumahku dalam nih kan. Karena adik kini, nonrego sing kini nyaran. Ini kan malu. Di bawah, di balik semua pun itu, kita kan memiliki kayangan tinggal. Kita memiliki bendeso yang berhak bertanggung jawab tentang wewidangan perhita karana pun itu. Ini yang harus dipahami. Artinya nih, jangan sampai kita berpikir untuk mengambil ampura dalam tanda kutip mungkin lahan ya. Lahan, pun itu kan lamatnya pun lagi. Kian suwa darmulan suwa gina raga sani wunang patut kiraga laksanakan. Karena sebuah nikah. Ya lanjut dulu. Nah, nikirah. Niki jenis-jenis pemangku nikah kan akeh. Minato sekadi PHDI sampun mawasan sekadi wawu kan. Wintan mangku kayangan tiga. Ya kan? Ur tugas ring suwidangan desa pusat rang dalam. Wintan mangku nila arte. Wintan pemangku cungkup. Wintan pemangku pomomong. Atau juru bayan. Atau mangku alit. Mendan miring sejarah yang pemangku jangan bangul dan jeruk bahu terus setiwas kan oke miring sejarah yang jenis-jenis pemangku wendan. Nah maka sami pun ika memiliki tugas kewenangan miring sejarah kemari salah satu contoh ini mangku cungkup pemangku yang bertugas ring merajaan gede ini istilah-istilah penyebutan makanya makin diatur irago silih sinunggil dados mangku dalam ketika prosesi kejadian yang bernika terjadi ring pemerajaan agung kita harus tetap berkoordinasi. Karena sebuah nikah yang sering terjadi di lapangan salah satunya adalah jan banggul itu mangku barong ya cara ring tabanan mangku tapakan wastane di kiwetan istilahnya mangku tapakan mangku barong mangku rangel yang daerah tabanan mangku tapakan istilahnya pun nikah. Nah mungkin anehnya mungkin pun niki jan banggul atau mangku gede ring pura dalam pun nikah yang diki mangku gede tapi istilahnya kubayan mangku gede wastane ki mangku gede wetan ring pura dalam wetan barong niki mangku gede niki mangku dalam berarti secara prinsip kan ragane bertanggung jawab niki ring widangan dalam wetan barong jarang do yang daerah kau biasanya wetan mangku tapakan yang khusus bertanggung jawab tentang barong jarang do niki di bawah punika wetan para sandak pekudan pekandalan ane yang bertugas untuk bertanggung jawab nyolahan mundut barong tersebut di atas punika wetan mangku tapakan di atas punika adalah dan jero gede utawi mangku dalam duit kadang-kadang yang terjadi pun api rago nih mundet randa putih ratu ayu tak rago nih mundet barong ratu gede alit kini teko jemaah barong jemaah randa tanpa melewati undang puniki iwang api patut kemargi punika iya kan logika bermain ketika nikah masuk di ranah dalam kita sebagai pemain
tetap koordinasi dumun bro tidak di rumah gede tidak aja kebacaan nyolahan lewat itu bataro terus nih marga berarti di rumah kota paan bro napitan yang nyolahan jadi iwayan lebih ketat iwayan pengak mana jadi koordinasi ini harus tetap mantan terjadi komunikasi mereka niki yang sering terjadi gesekan ring lapangan niki kadang-kadang yang dilupakan karena nah ragu sebuah mau intan ragu mau sakap mendatangan ya ragu nih ngerehan di situ nah ragu tunjuk aja desa udah di petapakan di daerah tua yuta. Oke, itu model karena man legalitas lupa bahwa legal di atas punika wentan sesunduk malih sene wenang pada kesungkemen. Nah, kadang-kadang hal itu yang terjadi ring siuran yang pemargi sangkan nika harus dipahami dumun. Nah, niki jenis-jenis pemangku malih. Nah, jenis pemangku niki ya, pemangku nilata adalah pemangku yang berstatus sebagai ring kawitan atau keluarga. Niki banyak jenis-jenis pemangku wentan pemangku pandita. Salah satu pura wentan sulingih tidak dibolehkan muput nasabunika tidak dibolehkan muput tutup mangku pandita karena gegelarnya wentan sesuone ragian pandita kepercayaan keyakinan masyarakat punika panten kena ketibu aduk suat-suat tunggu penderawo jadinya tenunan sang peragian sulingih muput nasabunika wentan salah satunya ring daerah ring Bali ring Begawan kalar wentan nasabunika wentan geguat prabuat tidak sang sulingih peragian niskala nika jadinya ritat kala pun ada sulingih yang muput ini keundangnya dios lagi ke artinya ini penghormatan kepada sesuatu yang lebih berikut ini lanjut. Nah ini jenis-jenis pemangku sampun. Nah ini salah satunya adalah pemangku dalang, pemangku tukang atau pemangku undagi terus diosnya ini ya tidak bingung pemangku apa dan ini ragu ini kan itu ya tergantung makanya salah satunya hal yang terkecil yang kita lakukan pun ini pemintaan sari, pemintaan seraswati sila-silingilnya adalah pemintaan dasa guna. Nah, ketika kita sudah masuk ke tahapan pemerintahan dasar guna, berarti segala profesi nika secara umum demun SIM-nya, SIM umum, sampun kita bisa lakukan. Tinggal nyelap makin pemerintahan dasar guna ke dari dalam, ambil pemerintahan dalam. Dan ada pemangku, ambillah pemerintahan pemangku. Nika secara spesifik, maling kita mengambil job deskripsi raga. Nah, dasar pun nika, sila silungil, ada pemangku dalam, tapi mawinan, sekalaannya masuk ke sekolah ring sarjana pedalangan. Ini skalanya mungkin membersih mereka jati terus setiausnya sampun kemargian jadinya secara legalitas sah diasten bisa sing bisa lucu dan lucu dari dalang yang penting skalanya nih sampun melewati proses ini skalanya sampun no deal nah ini yang dimaksud dengan jangkep turmaning rasa jadi yang sampun jangkep turmaning rasa ring suruhan kemargi sepatutnya iraga tidak lagi meragukan legalitas iraga jelas deh. Nah, niki atribut pemangku saat pemangku melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan seminar sekadiatur yang wau. Maka ane wendan istilahnya ne ngangen busana sarwa putih. Yang cara dumunan durung wendan keputusan seminar parisada pun niki bebas. Nah, sebenarnya niki yang cara rawas setiangan tatuo etika upakara. Tatuo niki kan filosofi. Tatuo sesuduk etika niki kan susila suluwe sila genah tongos. Bos niki upakara pun niki aksesoris. Yang tidak mengumpamakan dari badan fisik puniki tatua di jalan niki peminah bakta meriki ke hati yang sebut peminah harga niki saja pasti ke maka sami saja niko tatua susila puniko kan dikah laku geguat pemargi niki nganginan kewala laksana ngau kan tanya nyamuk ya upakara niko bagi tidak aksesoris ya udang, baju, bungkung, jam tersedia niki upakara niki aksesoris. Ya, yang beniki nyak becik, niki nyak becik aksesoris apa? Angon nyak lemut, nyak pangus, niki tanpa tuh, angon genap aksesoris terus setiausnya nih yang mekalung yang sekat, monikel, magelang, mendungkat terus setiausnya nih, ampura niki mau kerucut cara mangken kan, sulingi darostan, mau wintantan, diakui oleh PADI dan nah, sapunikel. Jadinya tatua susilo upacara punika bukan hanya sebatas pemahaman tentang filosofi, tetapi pemaknaan. Nah niko nasional kemarji tak dua puniki peminah. Nah peminah puniki tetap ada dua gitu. Ada otak kanan dan otak kiri. Ya otak kanan dan otak kiri puniki tidak seimbang. Niki pasti ke siwo landurga pemargin dua ini. Sajo singnah, sajo singnah, sajo singnah. Ketika kita tidak bawa bisa bawa pemikiran niko di bawah pikiran dalam buah sadar, singidang harga nak kong peragian siwo dan umo. Aja sing untung rugi niki. Yang niki pasti ke kal meriki lah dosne. Apa ya tadi raga nak ngatur ngayah serah bagian sesuatu nah ngayah ini serah nih ngayah niki nih kewa merekam niki saya karena tapi otak kanan dan otak kiri raga perlu suara keseimbangan
Ini yang perlu dipahami dumun. Sangkan yang punika ibis jinah ajak suwargo, nak dasarnya adalah keparianan, cinta kasih. Pemangku punika bisa memangku semuanya hanyalah dengan dasar keparianan. Keparianan nika istilah bahasanya dharma kasih, cinta kasih, kasih sayang, terus setiosnya. Yenten lah dasar pemangku punika cinta kasih, dharma kasih, kasih sayang, dan mengerti tentang arti makna pemangku adalah sebagai penyangga daripada umatnya nika, ampun menari mangku. Mapan manut ring syuruh ning bisamu kelebok ring kawacan rogo muka tujuh keturunan mati salah pati ulapati. Karena iraga berani mengatasnamakan legalitas sebagai seorang pemangku. Kida dos jero dalang, ebitan nginut angin syuruh ning susunan dalang, kepongor antep duwenang sang yang samirana duwenang pedalang. Nah doas pemangku, dan nginut angin syuruh ning keguat sampul petak dari angon, kepastu antep duwenang ide betar. Nganten ampuro bukan masalah cocok tidak cocok cerai kepastu dan dewan ida sang yang semua ratih karena ada gemar janji ada bantan pembiak kalau rike semua ada konsekuensinya rike bisa oke lah orang dia mereka nak sing cocok toh dia mereka sing ngakuin nak pamit kamu dari mangku nih ampuro perlu pemahaman pun itu bantannya kan ketika sudah dilakukan sebuah proses sebuah kalau bantan setiosnya nih kita menganggap ah bantan dari kentan ah bermain bian sakuk dan sebagainya ampuro bagi bidang menikah ila-ila dahak bisa okay. Nah ini ke perlengkapan pemangku sampun berdasarkan yang perlu digunakan oleh pandita lanjut. Nah pemangku adalah rohaniawan. Nah sekali atur yang wawu menikah pemangku menikah adalah sebagai rohaniawan yang menuntun pada banyak damu hidup atara maka sami yang mungkin rohaniawan ya pemangku menikah sampun dan nginut yang sesana oke okay. Kayaknya banyak karena sebuah menikah yang makin ulu ampun goyang mewah untuk mawas sekarang ini kan caranya ulu bentan sebuah wacana ini carianan maniro purosat kayangan dan kayangan kan ngidang ratu betara di tiang lacur oh sing ngidang sing kayangan tiga kan gai kan ngidang lacur oh sing ngidang merajan gai kan ngidang ratu lacur. Oh pelangkir beli di sekali di pengan pengotan beli bahas ini yang sini lacur lacur itu terus ngomong gak mau pengadangin Cina bakti dan kau kewah ada cara ngadang bumi gede mungkin sini dah kan tinggal laksana ini saja turun dan gedang ya mati yang orang dong kalau niko terus nanya seperti niko bos niko nih magamu pangingkan paman suwargo singkutan maga mau berat terus berat udah lah mayatnya nedun petapak ini bataru berat berat ini maga mau berat lu kan nirong ide ini kan lo trikayo jalan panggilan sini ngalih suara gue oh berat trikayo berat berpikir berbuat berkata dan sebut bah berbuat melaksanakan berat nih kok oh singidang maga mau berat trikayo berat panggilan kan jalan panggilan panggilan ngalih suara gue besik kan yang ide udah gedap sing lapis udah gedap ngatap bantan sing ngisi sesari udah gedap kalian kan tunang kan kurannya udah gedap Niko pun agama agama Niko mengajarkan kita untuk agama-agaman selalu introspeksi diri mulat sariro mungkin jadi waktu ini mau mantra mungkin jadi waktu ini mau udang mau sambal petak terus setiapnya nih yang gedap kan sing memagamu Niko munyuk rasa di itu nyatuan raga roh kene roh gitu mengamuk kene pemangku kene dari pemangku kayangan tiga pemangku dan kayangan sat kayangan ya semua gedak genseng saja dema agama dema trikayo parisuda deng odalan deng ai barong deng erang lo besik ke jalan eh udah gedak fungsi ritual pemangku nah ini dan yang curah ini kemarin pemangku penikah ya bahasa kerennya makin yantra tantra, mantra, atau kudu astago. Makin lah hati mana di mangku, kok sing bisa mantra, lah hati mana di ngerti anak lian. Ya kan? Coba kita merakem, dan di rumah mangku, minapa prinsip kita memiliki, sekali atur PHD Iwawu. Ratu, benar-benar, benar-benar, banyak ratu, benar-benar, lalu tangkil, kita ngatur yang keras, benar-benar, berarti, benar-benar, sekali pengapi, itu kan bahasa se. Yang sepun se, menikah benar-benar tertua, sajo melihat aja mantra mau mantra mereka ampura ya banyak bunga kalau jual ini maksa sari terus terangin yang orang dia terus bro gino terus terangin yang orang
Kudian kalau mantra panglimo juga lawai sepanen. Kulingi buat sampun puput, pemangku sampun puput, sampun mencaru sampun puput, angkir nyidak kanyo, jadi nyidak kanyo. Ngigel sih mah. Tuh bertahan dewa yang ngasul, aku itu bertahan-bertahan yang ngajar. Ini atur, ya nih, ratu ngumpul yang hanya. Nah, sederhana kan, tapi saja wale naik. Saya ngendam. Amu hadithi supada amjidir akte jod amu hadithi. Om apa orang? Om Aditya, Om Aditya, Om Angka Kasoso, asti sosi kali bukti sama soto setiosnya nih. Mantra bisa akhirnya sih terbangun dan ngomong sih. Tidak ada yang diwau. Kewala alangkah bijaknya, alangkah baiknya ketika dibarengi dengan sebuah proses pembelajaran. Nah, sebuah ini kau. Banir yang makin ngeros dalang raja puluk-tuk ngedarman yang perdalangan pewayangan pangsing lep artinya makin sari dan nah, sepuniko artinya kagong raja jadi batu pilihkan bumi sesuai ini buat aku pilih nyanyian kau keladi mangku dalam gitu pelajin sesuduk dalam apa isi dalam ya. Banir raga urinnya jeruk karena jeruk itu kini jeruk jeruan dalam artinya yang sampun raga dalam bani jerit yang jeruk berarti raga sudah berani dalam berjeruk yang bertingkah ya raga nah jeruk ini ke jeruan artinya jeruk ini ke dalam artinya bukan semata-mata wah jeruk apa wah jeruk dalam jeruk mampu gede wah jeruk mampu ampura ini udah lalu wah raga ampura jeruk ini kan berat kalau sampai ada orang yang memanggil memberikan diraga sebutan jeruk harus dalam biar sing lapis harus mekenyam biar ketang jumah ken panak kurane harus mekenyam karena jeruk ini ke jeruan jeruan ini ke dalam sing ada benak pelih biar sing ada sebat liang biar buat tetap sebangnya yang berat nih kan karena kepudangnya memungkus nangka mana tensiuran tafsir pada syarat ini kan pasingnya raga biar terkontaminasi dengan pikiran yang tidak-tidak bungkus semua otak kasaman yang matur simpan raga tegul raga kepari koso wakannya simpan raga biar mempunyai dari hidung-hidung sangkannya ke bos rari angon rari nak cenik ngangonin nak cenik kengken karena saya punya ke sarkul pertak punya ke raga nak ngangonin banyak liu niki ada ngangin ada ngau dan sebagainya itu yang harus dipahami Mantra simulis, mantra atau puja sawo. Nah, niki nyamo brate, nyamo. Dikali apa sudah catur paramita iki kan sebelum brak di manggung ya istilahnya nih kesudah nyamo brate terus setiap sini dikali apa sudah kai ke wajib mana jika kan nika dasar-dasar dosa di rumahku sehingga diwujud sehingga digedak pelaksana matingkah ya kan wikrodo sehingga dimarah macari orang dan dosa kiriati terus setiap sini nah itu dikiri sampun lanjut nih nah mungkin nah mana yang cerana yang lontar ke semua dewa puniki apan kunang kamani mendahi pemangku ngino dari cerana yang sesana kekuat tatuwa dewa ke semua dewa dewa tatuwa tidak kalah ngino dari cerana yang sesana yang dados pemangku saya mohon pertanyaannya makin wah dari mangku jadi harus ngomong kekuat ke semua dewa harus ngomong kekuat tatuwa terus setiosnya nih makin tatuwa punika kusumo dewa siwa tatuwa terus setiosnya nih wana patut kesuntamin dipelajari secara baik dan benar sakemawan elingan pisan setiap desa punika memiliki resto yang berbeda-beda dan rego ngidang makso siwa tatuwa ala bebado ngenaso ke Bangli inti sari daripada tatwa punika yang kita pelajari niki yang kita telaah kembali kita kondisikan dengan resto yang terjadi rek pengotan karena saya punika tetapi raga belajar siwa tatwa punika kusumo dewa punika berbuat kedadok janing pemangku pelajari punika sekemon kengken situasi kondisi ring desa wawidangan banyak duwene itu yang dikondisikan beh ini kita bantan deh, nak play bantan bertahanan yang penyenang nak segini penyenangan, penyenangan nak segini bentuk bentuk penyenang antara bebandungan dengan dianya dengan Bangli kan merti ya wasan, kewala susumannya kan patuh nah sapunika yang suruh yang kemargi, sangkaan yang sapunika wah, raga miatnya, angon guling niki, mesti ngomong guling, sehingga menap mana ngacur sing lah, beli guling 2,5 juta tapi yang ingat, Pak Merdak ilhamnya, namun guling selam, kafir, bebek guling, terus setiap siannya.
Karena wonten kulo ing suraning kumargi sedayanan padha kangkat sakana sapunika alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika era tersudi sekarangnya rada dibarengi dengan melancar. Kita duo susila untuk arah resuran kuargi duo ini iki dokter kusumo lewat rawasan sapu nikel ya kendali ini keramane mendari ini pemandu nginerkin resuran yang kedua lontar duo ini dan itu harus sedikit tidaknya kita pelajari makanya kan aku melihat smartphone ini HP ini belajar kengkian bluetooth lontar untuk belajar tidak 100% murni harus kita bisa kondisikan kita juga harus membaca terus kelas sapu nikel kelihatannya terus. Nah, ini larangan untuk pemangku, ya kan? Tidak diikat di borgol sing lain harus mantan napi, dan istilahnya kan. Tetapi kendati pun itu sebagai mantan napi terus setiap sini pernah masuk penjara terus setiap sini pun ikut, makanya keyakinan dari Bali. Kemudian liu kena banyak mana dari mangku dari Bali ada selingge. Yang di luar Bali, di luar keyakinan agama Hindu, melajang malu, mana di pastor dari pendeta, dari haji, dari kiai. Eh dan sebenarnya yang nago di Bali, Lion menyarankan dulu mau mirat, mau miso, mau tato, terus dia apa sih nih? Jadi dari mana tuh? Dari Bali ya. Coba alat-alat yang sing tawang rasaan banyak, ingin kan untuk ngeluwung. Nah sebenarnya, tetapi kan apakah itu sebuah dalih atau pangkolo lewat kan? Karena sih mungkin dia kan, kan ini kayak istilahnya apa? Oh mencuri mantan awan gitu, pasti nawan kalau kita ngutur. Mas bertawang tu, ya mulian jalan. Karena sebelum nikah makin ane tergetar dumun, ya kan? Ya, coba kita mendakian yang sedot tapi mau bina. Karena kurang makan, ni yang kerana sih makan. Ayo kagel, mas bertawang tu jelek perjalanan bidang. Kita kemudian turutin. Nah, kenapa enggak leh pun ikut? Kemudian mau nak ketulur, kagak mulai preman, jadi kagak harus nyaluk. Tuh tuh marah dari mangku. Kewahnya tuh kentan. Berdalih berdasarkan atas hal seperti itu. Menbertawang tuh jelek kan udah tuh wotena. Ya kan? Sekarang kadang-kadang liu usah pun ikut. Nabi Malik ada pemangku zaman now makin pun ikut. Angkuraya makin fenomenanya. Sing pilih yang kerau kan ragam. Karena dia mengatas nama kan dia bertaruh dalam terdor mungkin ini dan sebagainya. Kewah yang usah pun ikut. Nah, ada lanjut nih. Ya kan, ini aku nakian, ini mulai bos, kan katanya keluarganya ada prakternya, maka gue mulai bos, lebih banyak kita akan lakukan dharma dulu, tanya di awal. Ini kan, kita yang suruh kemarin, nah ini mantu lagi penusangan, dan kalau yang ada di mantu, mapan mangku penikah peragian rariangon, peragian sang sambal petak, dan ini ketibuan ada kelentahan. Karena saya penikah, dan ketibuan ada kelentahan. Sangkanya ada bahasa cinta, ada bahasa sebal terus setios yani. Kewali yang sempurna tak ada dosa dari jero mangku. Dalam pengkristenan yang kemarin saya anggamo terus dalam terus setios yani terus hari waktunya terbentang sebal. Katanya pengkristenan yang mantel aji penusangan iki sangnya aji penusangan ngarang pengelaburan letuhin malu. Pengorang ini tuan aku mau bawakan dewa aku mau bawakan ya aku mau bawakan setro terus setios yani. Ya kan, sepunika, jadinya aku mampu punika pada prinsipnya dan ketibuan terpeletakan tersembelan. Ya walau karena rasa pasti ragong lah, misah minuan pasti ragong lah, keluarga terus setiausnya nih. Ya kan, pasti ragu terikat dengan rasa emosi sekalau pelak hati. Nah, sepunika, nah oleh karena sepatutnya nih, sebenarnya nih pemangku sang sampun disucikan, kan ya kan ketibuan tersosok di Pondrawa dalam artian keletahan punika sekemuan karena diragut diikat dengan kondisi sekalau itu maulina ngeragut pahala hati itu cuma sebuah malu awali ruang wali ke maulina terus itu baru jalan nah itu kan kembali kepada rasa rasa punika kenapa kita pahami ya, lanjut boleh. Cuntake pemangku dasarnya tidak ikut terkena cuntake kan sekadar yang wau. Nah, punya kecuntakan dalam artian kesebelan terus setiausnya nih. Jadi yang pernah mengalami sebuah fenomena pun ketuar nih kid. Pun ketuar panitia karya kang wayang pun kembali. Usah pun ikut jauh 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 di batalo lahir nak alit kesebel. Pas jadi panitia karya nih. Panitia karya makin nak alit mereka. Kencan cerai dia nih. Sedangkan ini lagu punya tina sambona kuning kan bagian satu lagu harus mumput menimang kan sama bagian sulingi terus setiap terus ini margian ini kalau punya pun
Iki prasito terus setiausnya nih. Margian penyepuh berdiri, margian suadarmani. Ya. Posisikan diri Anda bahwa Anda bukan sebagai komang indra, bukan sebagai komang gases, tapi sebagai jeruk indagi, jeruk dalam, jeruk regina, damai dan keletahan. Berarti kan ini ragel, makin mengkondisikan, ngerti dengan posisi nikel, tapi harus paham, keng-keng tatuan yang sesudutnya sepun nikel. Nah, makin yang sebut jelek, perasaan, ampunan paksel, kan makin kembali kepada niki. Ya niki, ya niki pun ampun aman, ampun tenang, ampun dan merasa beban dan ulian oleh sesari karena sebelum itu kalau masih meninggal mana ada kak maya dokter si bidan yang si meninggal si man sesari ampun mereka itu membohongi diri sendiri yang bagi dia karena sifat dasarnya ikhlas mereka dan mental berarti ada kepentingan lain untuk menutupi niki yang bagi dia mereka karena dasar dasarnya dan kuat karena sabun itu yang dia melaksanakan sabun itu karena ada dasar dasar acuannya menjadi sabun keterima sabun kuningannya wanapi lalu menyikapi Ikan, nah petunjuk di orang-orang yang dituakan, kan? Penapi langsir, margian nih, penapi tidak margian nih, penapi tidak margian pun rekomendasi. Tetapi penapi ikhlas-ikhlas jalan bersih ngerang dua malu. Nah sebelum itu kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita merasa beban, ada kepentingan lain yang bermain di balik semua itu, begitu menang dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan sebab-sebab kecurangan sebelum itu. Jadi, nah. Dengan keputusan seminar, sebab ada cuntakel karena melahirkan. Kan ini sampun sebab punika, sebab cuntakel punika. Ya kan salah satunya melahirkan. Karena ada darah. Karena logika bermainnya sepuniki. Yang dia jangan menimbang. Oh, nak lah nak jenik. Sebab jani. Sing dadi. Kemudian gitu. Ya, karena ya sudah melahirkan. Sing dadi menek tuun. Karena sebenarnya itu adalah proses edukasi, ya, pendidikan. Bas mahre, nang kocong ya, nang libur lah nak cenik. Amat demen nantinya, ya, nilok menjahit lah nak cenik, menggandang, nilmoni, kumumai. Yang jadi bian ya ikat untuk ayah-ayah adu ini, kan tidak ada peti ya waktu untuk menikmati masa bahagianya kepada anaknya. Karena semuanya logika bermainnya. Berikan dia sebal malu, berikan dia cundakel malu, sampai ngepus pusar, mari bang nek tuun. Karena kita memberikan sebuah peluang untuk dia bisa menikmati masa kebahagiaannya dia yang orang itu nah lo amat cinta kau tiap hari itu ampura pun ini tiap bulan harus menstruasi berikan lo peragaan kotor yang kamu ragu berpikir berarti tidak ada masalah bersih dan kotor ini kan dalam matian bagaimana kita menyikapi memaknai tentang arti makna daripada sebab cinta kau sebab pun itu nah ini wonang pemangku sekali atur yang wawu pun itu wonang pemangku pun itu berdasarkan tupoksi ya maku dalam pun api wonang maku duwe ne tersetiosnya ne nah ini titian wenten sedikit pengalaman di dalam desa Pak Man titian merasa prihatin sekali atur pahari iwawu tapi mau wenang di wawidangan titian ring tabanan gitu jok peringih merajan sampun kuat-kuat jok bongkar merajan ne bongkar pelingi-pelingi leluhur ne bongkar jak nunjuk yo pelingi halaman kin aliran A aliran B tapi jawastanya ne iko kan nunjuk yo oh aliran listrik aliran PDAM tapi nunjuk ne kok terus kembali hilang ne ki hilang ne ki tiang kecewa ne kok tiang enggak mau kita harus laporkan ke PHDI kita harus laporkan ke iko ini merusak tatanan agama Hindu lagi di Bali enten raja yang tidak akan berpikir bahwa iraga niki di bawah NKRI memiliki hak birokrasi, memiliki hak guna pakai, hak kemerdekaan. Karena sebelum itu ada aturan undang-undang yang melindungi orang untuk berbirokrasi terus diosane. Ibu, siro ninglah nata niko, siro seninglah sertifikat tuh, siro ninglah jinah untuk membangun. Kan raga aneh. Dia tidak ada memberatkan siapapun. Yo sing nagih sumbangan kene keto, kadung meru tumpang sikur gaya ya. Sengkeng-keng. Tetapi syarat untuk mendirikan miru sumpang selikur harus ngali izin pendamping ditumpuk kekuatan kelianan sing neken surato berarti kan harus awing bareng kekuatan daripada desa pertama itu ya harus kuat dogen teken ya sing mengindang ujok miru sumpang selikur karena sebenarnya ke IMB nya tidak dikeluarkan begitu juga biarpun ya yakin jaksa tak iya ngerano jumane tangon jumane sing keng-keng. Assalamualaikum. Itulah hak dia memiliki sebuah keyakinan.
Tapi ketika niki dibawa keluar, bakto ke merajan, bakto ke banjar, bakto ke desa, niki kenal awet aturan desa banjar, sing benar. Tapi kenapa sering terjadi? Karena diliarkan, karena ilangko sing kuat yang membedakan desa berama. Sing ini dah kerja melihat nak lihat, oleh karena itu kuatin rago. Oh tuh boleh tuh, berkeliru perjalanannya, benahnya masih dari urin, pararam, Mariana pun tahu desa dua yang berdasarkan das pararam, musyawarah mufakat, ampun ber. Hal seperti ini kan tidak usah kita pertentangkan karena kita di bawah negara NKRI, kemerdekaan ini harus dijaga. Oleh karena itu, jangan nih pater niki wonang pemangku, dan nih pemangku makin sedang lenyeng ring puro. Ring dalam niki ada berharap ini ada berharap, wah kerau banyak ada berharap. Tanda dah sulap mana tensiun yang lontar kerama pura ini kita kalah kau bertanya nih nak kerauhan wanang kau pintonin melarapan atau geni api toyo atau sedio sini lontar ini rasa sepuluh ikut nggih patut ke walau yang puan kan di lima anaknya mejo ah dengan ada yang lumun kan ya karena ini kebagian daripada kerama irago kan ada juru pada iso mau pakai wadah rasanya lontar mengatakan seperti ini tetapi betul irago pilah lumun bin balik jadi leneng ya tu, tapi ada nak kerau kan? Iki kejadian iki pergerak bukit. Wah, bos aku ni ko, keni destar dan yang jerman tu. Wah, dan ya, uli anak kerau kan? Dia tu yang matakan, anak kerau hebat, anak pada yang mangku pledor. Ada yang nemu? Berarti ketika mereka nyaluk sesana yang sang sangkul peta, patuh cerita tiangkang rando niki, maluk busano meniki, cek bersih sekala ni sekala umapan aku bawakan sang yang turku berawi, aku angin keresaran yang jagat ribuan no, desti nemah leak nemah manusia nemah dewa nemah sih ring aku, kan tu punya karena sinden, ya mungkin nak kerau tu saya kena arden, kena ragu ratu neng leak. Jadi mangku mapan aku dewaning sang sangkul petak orang yang dari angon sengkar gak malu dari mangku kadi keles udang kena uli anak kau sengkar duit ini terluung. Ada siapa nih kau? Nah tiang mata kan yang mata abra mobil uli anak itu penumpang tapi sopir. Men sopir mudah bisa kadi mata abra bisa nyopir tapi tan. Sederhana kan? Ketika kita akan melakukan tugas sesuai tupoksi, raga harus tampun meletak mendomun. Oh, tiang sing yang bisa mentro, sing perlu, sing mau mantro. Ya kan? Sekali atur tiang, oh, iya. Oh, bangkit di tiang kata dari juru mangku, ring dalam, jaga baca ngasoh ya. Tuh, darah dalam, ring pengotan, makin puja wali, tiang atur dong ayah, kira tuh, hiling ini tiang, nanti jauh entan dan malih buat, ring uwidangan riki, kira tuh, unasi tiang, jak sungkem ini ngegoreng, ring pura dalam, napi je sepatutnya gak kuat keyakinan negeri itu margiana pun ya jauh para manusia pun telap ikhlas nak kerau tu ni gahe simpan nih pak yang dari jerumanku karena itu pun ya yang sampai sopir pemain utama keni ulian nika berarti raga harus berpikir adi raga bisa kena pukul kena kerau kecukup bukan raga kan wah cuh tiangku sering terjadi sama nika. Tidak usah ya lah menyalahkan karena nikah peragian butolan kalau buto nikah pedang kalau nikah kekuatan pun kengkian lah ngalah kekuatan nak pedang mesti mengidam mesti lepuk ngapo jadi pemangku pun nikah pangidangnya galang ikan carane tirto utawi kukus pengaruh-pengaruh masuk menyan menjauh gau arak beram kan nikah mantan kena pemangku nak ngelam masih tameng senjata untuk wah tuh jangan dulu narak belang mai somio buta kalau apa tadi ya dewo jemaah ki atur dan tugas ngorong ngorong aduh kita jejak baik nah sarwan dek pasti kena ham karena nabi ketika kerauhan butolan kalau tidak bisa diberikan secara baik dan benar perlu diberikan rasa sakit ampun nak keras kena ham rago berikan rasa sakit dijo iki kuping rasa sakit geriji baik rasa sakit berikan dia sedikit sentilan rasa sakit ampun sulat nak rago jo KPK nya jo pengenapnya gede gae berikan dia ketika dia mengaduk maka dia mak tito siram berikan rasa dingin emosi ya turun ampun. Oh. Halo kak, nak kerawon nih kau nak dados melajah, nak dadi melajah kerawon. Sehingga lapis mekaiknya cuma kerawon itu. Ya kan? Nikel, artinya nikel yang perlu dipahami. Mengganti
Ditak kalau irago ngaturan ayah muput yang rencana yang wali yaknya yang sampai terjadi berarti penyengkarang awak sangkane ngidon ida pedandang rawasan sekone nangurin karang anak tangurin karang deweke pedidi irago telabeng malu. Kalau sampai terjadi kecolongan seperti itu berarti rados yang telap bukan tugas tu foksi. Anza boneka irados nelaber rencana yang kemarin dulu. Raga jadi kesudi kan desa kada di mangku rengkayangan Raja Pati cek lajin misin Raja Pati ya testi leya sama memedi jin setan dan ketuk misin Raja Pati nak mati nah hidup itu buat omosnya ya ini raganya di mangku di Raja Pati raga sing bisa ngidup kematian dewek ngomong didi cendok rasa takut ya kan rasa ikhlas ya raga sing dan berdoan dawa ampura jerut yang pamit terbuatnya. Daripada Raja Kalkena sesuatu umur darawat tujuh keturunan Raja Kalkena ibu aduk Raja Pinula untuk apa kita bekerja sesuai ketika Raja tidak nyaman kan tetapi biar balik kemudian bisa milih Raja kemudian dia bertara terdengar nyanyian milih Raja berarti kan ada apa dengan saya ikhlaskan Niko kan Niko perlu sebuah pemahaman ya Niko wunang pemangku resuraning dalam penyelesaian upacara pemangku wunang patut ngantep bukan muput aturan pengayang karena kita sebagai lariangon ya ngantep Banten seluruh itu berada wentan Banten dan sepun iki tidak ngaturan banyak orang tanggil terus setiap sekian mumput menang gangkat aduk peragian sang sulingi utawi dreste sana wentan dari pengotan sila sepunggil wentan memang pemangku menikah sebagai pemumput beda lagi menikah dreste ya dreste yang sudah ini pemargi terus nah pemangku nah kewajiban seorang pemangku melaksanakan tugas kemampuan dengan konsekuensi di mana yang bersangkutan ditempatkan menjadi pemangku sudah diatur yang wau punika sing dijoy raga magena ring mangku dalem ke tugas kewenangan raga ring mangku prajapati nika tugas kewenangan raga artinya ne berusaha raga untuk cerdas tidak mengambil job deskripsi atau pekerjaan orang lain kecuali remangku dalem tunas karya duwe ne jaga pacar nyarengin muputin nyaksian utawi setiosnya ne karya ring kusah dulu ini ke koordinasi yang dilaksanakan lanjut deh yang menuntun umat ini kan biasa penghargaan atau hak bebas dari ayah-ayahan ini nah, dan ini secara literaturnya yang bicara ini yang dreste tios malih kan wendan kadang-kadang dados pemangku ayahan desa dan pun keni ring sironeng prabia utawi setiosnya cara ditiang ring Bali Selatan ring pasar ini sambut nyaluk dados mangku hidup dan matinya pun itu astungkara ditanggung kendati pun tidak bisa 100% berapa persen ditanggung sampai ragaannya lembar mendapatkan haknya dia gane Banten, gane Wadah, utawi setioksnya ini kering suruhnya hak dan kewajiban karena tapi selama hidupnya ragaannya ngatur orang ayah hari bubanya duwe ini, hari bisa duwe ini ketika ragaannya meninggal ragaannya diberikan hak dan kewajiban pun itu oleh desa pekeraman itu salah satunya dapat menerima bagian daripada sesari atau sesangi kados jadinya di rumahku bukan berarti tidak boleh mengambil sesari kados kewantan jangan sesari punika dipakai sebagai tujuan utama karena tujuan utama daripada pemangku punika adalah ngaturan ayah kan sepunika ya cuman sesari kawan sesayut tapi sesayut sesari sedikit-dikitnya 100 ribu yang sesayut sedikit-dikitnya 1 juta berat ya itu kan sepunika artinya ini ada atau tidak ada punika tapi dia resuran pembargi maafan nika wetan daksina penghargaan penghargaan punika harus kita hargai benar bahwa oh raga dari pemangkutan dan raga membina itu sugihin dek kamu langsung untuk nomor satu ngacil dek kan ada sesuatu punika karena kita diikat dengan kewajiban kita tua dharma kita dari pemangku terus deh nah niki wasa punika pemangku nah niki kerauhan jadi kan karena dani jero mangku fenomena makin puniki seringkali menghadapi masyarakat ane deman kerawan niki berat mangku mungkin niki mak gay lebih niki boleh deman lebih mungkin mangku niki jak setiap ada kornen suat nyata mengcaru Banten jak nanda menak cerau dogen niki yang perlu dipahami niki bahwa kerawan punika salah satu budaya tradisi masyarakat ini di Bali yang memang benar adanya wadang patut dilestarikan namun itu merupakan suatu hal yang prinsip karena pada dasarnya ketika kerauhan punika terjadi karena itu merupakan salah satu tradisi dan keyakinan karena ketidakyakinan kita terhadap yatnya yang dilakukan maka ini unas baos karena sebenarnya perlu nyanjang
Sanae ragam, ragam gila nang kilor, nang kilor kan berada mangku. Nang susun lagi kan ya, aneh-aneh kan gua. Kan karena ragu-ragu. Apakah itu keputusan yang terbaik atau tidak? Makanya perlu sentuhan niskala untuk memberikan sebuah kepatutan kepada nang kilor. Begitu juga dengan kerawahan, tradisi kerawahan pun terjadi kan karena kita iragu. Kita ragu dengan apa yang telah kita lakukan. Makanya perlu kerawahan asal kadang-kadang rauh menghadirkan, mendatangkan. Cirone yang dihadirkan, kerauhan punika terjadi dalam tatanan ranah sakralisasi. Ketika ada upokaryatnya, kerauhan punika. Yang sing ada upokaryatnya, nabi dasar nedoni di batara. Asa punika, kesurupan wasane, atau kerangsukan. Yang kerauhan punika terjadi dalam tatanan sakralisasi. Ketika ada upokaryo, silis mengil pancayatnya, wendan kerauhan. Tetapi tradisi kerauhan punika ring balik, tidak semua tradisi punika mengenal. Cerang sari buktinya, dan wentan tradisi kerawan, wentan landel pelawat yang diambil dan wentan tradisi kerawan, yang suka khawatir yang peninyawan, dan wentan. Tapi belakangan puniki hampir semua berkontaminasi dengan kerawan. Dan saya punika, karena sosmed puniki terlalu hebat nih ke, otaknya dia nanti gudik kerawan, gudik kerawan. Asa punika, niki perlu dipahami, makanya oleh karena nika antara awet dan perarang punika, ring kewidangan desa punika harus kuat. Contoh ring duki, ring pengotan, sering terjadi kerawan, wedan, kerawan. Dan wedan, fenomena sekarang wedan kerawan. Dan wedan, oh, kalau memang itu tidak ada, jadikanlah itu sebagai sebuah kesepakatan. Tapi ketika itu ada, bagaimana kita juga menyikapi? Contoh, niki salah satu ring kewidangan dan pasar. Niki pengada gerando, ya. Niki pengada gerando, sudah disakralkan, disahkan secara skala-skala proses niki. Mau winter, mau bersih, masyarakat mendatangkan, menjaya-jaya, terus setiap misapun berproses. Niki tendun, mundurnya gengih darat wayu. Nah, ketika niki tendun, para manggala dan niki remangku sampun membuat sekat. Permas, pekandelan, pekudan, pengayah, jurus sadak, dan setiap yang dilibatkan untuk nyengkar menjaga nasiran pemagi sekala niki. Nah, ketika niki tendun dan niki remangku sudah memberikan kota yang niki tendun, niki patiannya bersih, kan, niki. Niki, kan, ampun. Yang connect dengan niki. Nah, ketika makin ada kerauhan masal, niki yang pun menjaga. Masalah makin dia berharanya lonaran. Ragau kan tenuning, masyarakat luas banyak yang datang menonton. Karena calon arang pun itu salah satu media sakralisasi, keng-keng kalian ada di tengah kalangan. Karena terhipnotis, karena terlena, atau terpengaruh para penonton, kerauhan ya kan. Niki pun penting, nih penyengkar tadi ini. Permas, bekandalan, untuk menjaga. Yang kerauh, visionnya malu. Nah, sing jauh lah, dong, udah nih terawal ini. Kisiden malu, kisiden. Ya kan? Sing ngedang ikat menurin dari jarum angkutan, ngedang ini adaran dan sebagainya. Kisiden itu boleh banyak. Toyo, tirta, atau aqua, atau nyiram yang malu pastinya ganggu. Ki peragat dong, karena dasar kerawahan mereka tidak dipahami. Itu yang perlu dipahami ketika sampai ada terjadi, oh pindahan di pengotan, sing ada tradisi kerawahan. Cek jani, cek kerawahan. Oh, dokan bajang-bajangan. Cek lion, nak lo, kerawahan jani. Ah, gak asap mereka. Sering sudah diungkapkan oleh ide acarian Anda kan, kemudian alo karena masa menstruasinya labilnya lebih banyak daripada anak muani. Kan saya pun ke apa ben makin zaman fenomena zaman now sekarang liun nak kerawan, sing lulus ujian kerawan, sing beli motor kerawan, uyut sing beli HP kerawan. Kan saya pun ke jadi yang dados salah satu pendidik Reng Mahadewa, kan saya pun ke pak saya enggak bisa jadi projani dia ngegat kan. Pas setelah ini dong angon beli motor. Kan saya pun ke istilahnya kan. Hal-hal itu yang terjadi, makanya psikis, psikologisnya yang harus dipahami. Nah, kerawan nika asal kata daripada raut menghadirkan. Siapa yang kita hadirkan? Nika nika adalah situasi kondisi sakralisasi, harus ada perkara bantan, patah cara nak nyanyian nika juru. Nyanyian nika ada tidak sini bantan utawi setiausnya, dan dunia tidak betara. Makanya, kita telah di zaman dulu, kemudian pindah nak singadau, singangon dupo, minap ya. Cukup ngangon kukus pengaruh-maruh masuk menyanyi ke kange dupo nika bertianya ngangon api dakep cara mungkin wa uangin dupo kamu main. Ternyata setelah kita telaah secara teoritisnya pun api dupo punika adalah hasil karya cipta manusia yang ada keinginan yang diracik dibuat secara produksinya dan sebagainya nika dibuat berarti kan sentuhan manusia dari sana jero berikan emosi keinginan lobo nafsu iraga ada pang membo cendana pang membo aja gaul keinginan nafsu niki. Tapi yang raga murni ngangon nasab menyang majagau, cendana, cempaka, niku kan murni dari alam. Tidak ada sentuhan manusia yang kita pakai. Kengkene debat aratan ledang, yen ndone debat arat kayu mie angon, yen ngereh reng setro, kayu setro angen.
kepah kepuh randu randu terus saya lihat iedot raga nyemak gaya kayu kayu yang ngon singgung idang nadina ya kan ini sudah lengkap cerana pun ini tapi karena pang praktis pang efisien melihat dupo ngon ya kan dan kita tidak berbicara benar dan salah tapi sedikit tidaknya kita harus menelaah kemudian nak udah ngangon celana asap uniki namun nabi dakap kan simul purusa peradana simul ang kelawan yang ah simul pertiwi kelawan yang kasar dakap juk kerap ngin rio butolan kalau pasti ngungah suut na turun segar bak abis dakap jema entung maka sisi gedag nata gedag rago gedag isin pura itu uliani rago entung ke sisi pasti ngurung ada ulut udah kalau sederhana pula pikir nak udah tetapi makin zaman sudah zaman now yang berbeda lagi pola pikir kita tidak berbicara benar dan salah tapi itulah perkembangan zaman. Nah kerawuhan wah niki dalam seni budaya tradisi Bali lanjut beli. Nah niki ketika kita berbicara kerawuhan punika benten taksu ya kan benten taksu rencuran margi punika bahwa pada prinsipnya taksu punika adalah inner beauty karisma taksu punika ulian dasar ban meli ulian dasar ban keturunan ulian dasar itu nasi cel. Begitu juga dengan kerawuhan tadi, kerawuhan punika memang menghadirkan, tapi kerangsukan punika unsurnya adalah kesengajaan. Membuat ke raga dot pang teguh, pang kebal, alih umbi bandeng, alih raga besi kuning. Membuat pang bagus, pang jegek, alih raga puis rejuno, ting-ting bangis, kelabang sutra, terus setios nyane. Ini kan ada unsur kesengajaan, kerangsukan masuk memasukkan. Banyak raga ngenah pang paling, kan ya dan? Yang paling aeng kan paling budong, paling ngengkian kan asal punika. Nah, yang kesurupan ini kesurup lupa dengan segala suatu hal. Nah kesurupan pun ini sebenarnya yang berat juru. Karena bermain di tataran psikologis kejiwaan. Saya ngelapis kesurupan orang kerauhan. Uyut ejak kurun kesurupan orang gini. Kemudian sudah mulai-mulai beli sindan mulai lu. Beli ejak alih ke nyidara dunia. Ajak meyasa ke nepalali kula sirma mitrane. Itu terjadi dah juru. Pokoknya beli udah dengan den jadi yang saya beli dengan den gerubuk natah jumahan. Beli harus ngaten jadi. Ulian sayang nih lo ujak kurannya, ulian nyap kan nih kalau bahan ngantian kurannya. Berarti kan kita sama dengan membohongi, ya kan situasi kondisi seperti ini, itu terjadi loh. Nah, mengatasnamakan ide batara terawak, tiang ide ratu gede, tiang ide ratu unia, tapi melupakan tentang kewajiban swadharma. Nah, yang paling berat menikah adalah kesurupan. Psikologis, ketika psikologis, psikis orang tersebut terganggu, ini sangat sulit. Sangat sulit sekali. Ini yang perlu kita lupa. Mantan nyana ujug-ujug, menampi malih mengalami trauma dan sebagainya pun itu. Itu sangat sulit untuk mengobati. Itu prosesnya perlu dokter psikiater. Ya kan, untuk mengobati pun itu. Taksu pun itu yang tiga. Taksu ulian ban meli, taksu ulian ban melajak, atau keturunan, taksu ulian ban penugeran. Ya kan, ban meli. Ini kan ya seperti tadi, mau bawa ke, gitu. Malih, bekal ngawak. Ya, yang paling penting pun itu adalah ketika niki disinergikan. Oh becik. Ya kan keturunan roh ya dasar banu nasice. Ida betare, oh sapunika meduwe raga prabot utawi tetamian auda niki disinergikan bau jangkep tur maning kasta. Yenten nika di selaraskan, nah nika yang bahaya. Kadang-kadang niki lebih ngangon tersetiosnya nih, san raga bisa ngabo, nika pun oleng tersetiosnya. Ke ring sirane kumargen, Ratu Idenai Serang Sami Ampurayan. Titian ring suroning margi puniki boyo jeung ngewikan ring suroning ngatngano dan kalau ya raga mau sing ring suroning seni adat lan budaya duwene bahwa pada prinsipnya ketika kita berbicara belajar tentang masalah agama puniko adalah ketenangan ya kan ketenangan bagaimana kita mencari ketenangan batin puniko wadah mendasar ban kepariangan. Nah mungkin wentan di tiang bicara kemarin sarang semeton pelingsir bahwa pada prinsipnya manusia punika bisa menentukan hidup dan mati. Ada kita orang nih, mancing kita kemudian ada bisa ada lontaran di mana ilmu kelepasan, ilmu ngerogo sukmo, muswang ya, nyeretan ya. Karena saya punika, tapi dengan catatan ketika manusia punika bisa dia memahami akan jati dirinya. Niki motor cetul, tahun 50 motor puniki, kemudian bisa bertahan di tahun 2000-an. Karena proses pembuatan motor pun ini penuh dengan kehati-hatian, perawatan, dan lain sebagainya. Sehingga bisa bertahan di tahun 2020, kurang 10 tahun ke hidup. Begitu juga dengan manusia,
ketika manusia memiliki bisa menjalankan suwo dharma dan suwo gina secara baik dan benar, cian padat ajang, cian padat minum, bisa merawat onderdel tubuh dalam diri pun iki, makanya dan heran-heran odah-odah bidan bisa sampai status atau timbang, karena niki dia disiplin untuk merawat dirinya. Tapi yang makin kan ten apa sing dimakan. Nah, karena sabun iku napi tanda dos tendunin. Nah, sabun iku aluh elah kan ada dosnya nih. Ketika raga aluh elah memiliki sebuah prinsip, niki sabun jek mati nih sing karuan dan lain sebagainya pun iku. Nah, oleh karena iku pada dasarnya apapun yang kita lakukan pun iku kembali kepada diri kita sendiri. Iraga makin nurut sayang awak. Ketika iraga tidak bisa mulai dari introspeksi diri, itu aneh berat. Makanya tadi pertanyaan tadi pun itu akeh orang bertanya sebelum bidang duduk di sini juru menesa penyoman jak awak yang ngordang agama, ngordang kepemangkuan, tersetiosnya nih yang kian ngerawas ngeraga tasak tersetiosnya nih. Nah, tiang balik nanya juru menesa, tiang juga bingung sampai saat ini apakah Rita yang layak dan patut untuk berbicara tentang masalah seni, adat, dan budaya khususnya di bidang spiritual. Rita yang masih bingung karena Nabi Rita yang lekat hampir 11-12 bulan baru lahir gitu pun mati hidup malah nanti menikah lekat baru lahir SD banyak di pasir dia hidup bakat menuduk gue sebut nikah SMP sampai SMA sampai tiang kuliah pak kuda kan yang hutang di semua aja bapaknya almarhum dia ini yang hidup gitu 17 tahun, biar dia mati, biar dia hidup, tebusnya di kayaan. Gua sabun itu ngetas gunung, ampun ring balik itu gunung ngetas yang ada orang pekelam. Ke samudera ngetungin pekelam menimadan kebu, dalar sampun. Masuk sekolah, atau gara sampai sekarang, sampun melewati jenjang S3, sing masih tahan tepuk berdarah. Woy. Sing masih tahan tepuk, kengkan rasain saja, kengkan saja. Makanya ketika kita berbicara kelayakan kepantasan kita sampai di mana, yang sampun dia akan ngerawasan tahan tepuk berdarah, dia ndot melanja. Karena berdarah nikah riki, agama nikah riki, dan niki yang berat, makanya tiang sampai sekarang tiang emosi pasti nak manusia, tiang gedek pasti, malah kencing lapis dan sebagainya pasti. Tapi inilah yang dituntut. Ketika tiang makin berani duduk di sini ngiring jero beneso ngiring sepuluh riki, berarti nikah sebuah pembelajaran bagi tiang pang terus tiangnya melanjak. Makanya sering tiang katakan ya tiang boleh tolong diingatkan. Jadi yang benar miring diluruskan, diajarkan. Maka sekali makin iraga makin memiliki sebuah tugas tupoksi sebagai pengayah ring pengotan. Apa yang harus kita lakukan supaya pengotan ini bisa bertahan, bisa selaras, bisa terus berjalan berkesinambungan. Ya dresto, ya tradisi, ya budaya pelingsir naoda-oda. Ketika budaya naoda-oda punika tidak bisa menyelesaikan dengan situasi kondisi, niki dah perlunya ada sebuah kesepakatan. Oh, kita nak sebuah nak memargi debat darah makin kebejian ini bumi Sumba canggih motor tegaknya itu kan salah satu kesepakatan yang bisa dengan didasari dengan musyawarah mufakat sekalon tuning atur makanya dan wetan bahasa sing dadi kene sing dadi ketu terus setios kene tengat kene ketu dan lain sebagainya ampurayan titiang nanan di romadeso pih sing dadi ngomong di tengat ilo-ilo aja wero Ditiang atas restu provinsi dan semeton ring kebendesan ring setrota ring batu bulan mengadakan seminar kerauhan jero ring setro ring tengah pemuhun ngadang seminar marut leng wahi nak nanam mayat matahari ke diko ngadang seminar karena Ditiang jengah kesal sebagai seorang akademisi kan ingin bertanya kak bertanya ini kan menapi masa sih hanya tengah terus yang udah dipelajin yang mereka sekalane baru ring desa pekeraman ring batu bulan bosa kodika nunas restu ring dari jero menesa ring dari jero bangku sekalane sambut puput begitu wirasa sambut jangkep laksanakan dinas provinsi laksanakan makin pun api ini sekalane oh Banten ya enggak kayaknya restu awi garika Banten ya ring kura dalam ring kura japati ring setrop no Banten ya atur yang Banten Ratu Batara tidak melaksanakan seminar begini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa anitengkat di kewenang patut kesungkamin dipelajari dengan berdasarkan atas proses ruang dan waktu anit patut anit saja. Sehingga hanya sekedar kontestasi mencari sebuah pengakuan diri dan dia melaksanakan nih kakak. Dia undang parisado, orang-orang yang berkompeten dia undang nih kak. Di dua pemohon nih kak. Nak tedun ado, nak kerawan ado, nak muluk-muluk ado, ini kesurupan ado, dan lain sebagainya. Akhirnya Astung Karo di canggung hidang negara ini, Kak. Nah, Niko ini yang berpikir,
benah wana odah-odah ngemang bahasa pingit akeno aja wero ilo-ilo karena napi nak lingsir rago takut generasinya tidak paham dengan arti tersebut. Tapi ketika dia paham, nginut dengering sionon yang geguat, astung karo ida tanya harim. Pasti beliau akan memberikan jalan kewala dengan sesuduk ane patut, ane wenang. Maksudnya nan ngawa gerago ngadang seminar rasa puniko kan. Kewala untuk kepentingan, wah rago pulih nomor satu dan rasa puniko. Rago pemangku nomor satu dan rasa puniko. Dan sampai dikau, yang penting gue kuat sesuduknya nih margian di mana tanah dipijak langit dijunjung ragu ngemargian suadarmo bagi dia tidak ada masalah kok, ya kan? Dijot yang ayah nyelonarang minap ke keloktah orang di tang dokter calonarang dokter lia, dia nak sederhana nak lia undang ada lia main nih bang makan busut makan warak mulai mun, kan sederhana seperti ini kok, yang mengundang bupati dan lain sebagainya tegok boleh sumbangan. Yang tiang undang lihat sebelum tiang undang lihat yang sungkem tiang desa desa setempat pura setempat sungkemnya ratu bataro kiring di tiang napi jauh enten rencang riki dikilah bo atau riki yang bayi teko bangi makan pamitnya mu ane uge gen ketiang ane dilihat gen perah ane pintuan yang cetak cetak dah aja kan karena kondisinya ketika ya raga berbicara tentang masalah nis kalau kerauan lihat dan lain sebagainya pun ikut. Nikah kan ada pola hukumnya, ada struktur, ada wetan gaguan, jero. Sing jangan awan, nah. Dia akan nyakit yang mendesa makin mumpung iraga berbicara tentang masalah keagamaan, etika, tatwa, susilo. Dia nyakit yang mendesa. Satu yang sing ada gigi layah apa, nikah dan sebagainya, ada hubungan dan ngidang. Harus ada hubungan, demun, harus ada hubungan, kita harus bisa membuat jero mendesa marah, kan dia. Ya kan, kan emosi di tiang nyala, yang nikah harus gedak, ya nikah tergedak, alih tiang ke samping. Alih yang ibunya, alih yang anaknya, kan milu terkontaminasi dengan emosi tersebut. Yang sabun terkontaminasi dengan emosi tersebut, bau yang masuk ke raja. Dan yang rike, ada anggap pati, praja pati, banas pati, banas pati raja, ada pengeluraan, surya praja pati, segan karang, nyaman pengadang sakti. Karena sabun rike, rike istilahnya permainan yang dilakukan, genten, ye, rike yang suruh yang kemargi, makanya makin ketika kita berbicara apapun itu, ya kan, kita harus paham dulu. Pada prinsipnya semua orang yang dilahirkan ring Bali punika adalah orang-orang yang diproses melewati proses penyucian diri. Ring garbaning samskara megedong-gedongan, kebus puser medlu bulanan otonen kanting raja singa raja suwalo masangi utawi mati mengukur melinggih. Berarti pada prinsipnya semua orang yang dilahirkan di Bali punika agama Hindu adalah orang yang berusaha untuk disucikan untuk menjadi lebih baik. Anindan. Pada prinsipnya sengaja sih nak memusuh di bumi, irago kan memusuh. Coba mungkin contoh petui moridan masih matuan niki cerita aja. Jero beneso, modewe nak lo juga bakat keparikoso di tengah alit jero beneso. Wah pedeh niki, kanti ngemasin meyak memati matian. Salah satu sile sinunggil bu niki padam, dia mati istilahnya. Nuju 6 bulan ngetiban cebok odalim raja jero beneso nyakup penangan di raja. Siang kan menerus dewa yang berarti kan segera langsung musuh tak cakup yang lima logika bermain kan berarti pada prinsipnya raga nak singgah diwujud makanya ada tetamian-tetamian nak udah nak raga sekalan ya kan karena emosi ya kan karena kita tidak bisa cerdas menyikapi hal itu yang terjadi gesekan oleh karena itu pada prinsipnya makin dipahami dulu tentang masalah kerauhan pun itu makin pengotan ada nak kerauhan tutup kan. Ya, tidak pernah melakukan ring Bali pun kita lupa desa Amuniko. Kerawan toto karena makin pun lagi kedekatan dengan keluarga terdekat gitu. Ia niraga keras berarti niraga akan kehilangan kamu sama tuan niraga. Meniraga keras mau tidak mau dia adalah bagian daripada pengotan itu sendiri. Darah dumun kak ne bapak ne beli ajak nyatu adik terus kene. Panah dan sebagainya. Ketika pertama kita cari sing masih nepuk satu, kedua sing masih, ketiga akhirnya dipura terus terjadi seperti itu. Di sinilah perlu ada kebijakan, keputusan. Kayaknya nggak agak rapat para Arab dengan, oh nejak lo udah demen ya kerauhan, lo mainah pancing bocor di sadat dan setiosnya nih rerat ke perbawaan di batara mainah. Membuat ya sekalian itu yang mengakuan lo sehingga ada masalah kini gitu sehingga ada beban mental dan setiausnya mainlah setiap purnama kajang keliwon tilam wajib hukumnya lo melakukan absensi ke pulau mainlah cara sekolah dong
Ya, bangi pembelajaran edukasi absensi nih di pura dalam ya saya kerawan sama dia teh pura dalam kajian keluar pura mau dalam absen loh, main rain absen loh. Kita lihat lah makin selama satu semester nih 6 bulan kita mau dia teh atau satu tahun bolong tapi kita absen ya, yang bolong main terus kerawan jak ngobrol ya tembok aku pecah, mau gendong aja nih gitu. Ngerarakan keperbuan di bertaruh sekalah aneh jeru manggala duitnya sudah melakukan unsur kedekatan sampun metimbang wiraso sehingga ada masalah makin kita sudah memberikan edukasi nah pasing lo nyanan bebaen dan sakit utawi sepiosnya nih main lo tangkil setiap pernah mau kajang pilihan dilap orang ini tangkil bersihin aja kak mangku rikil di dalam kalau tadi kasusnya di muro dalam tiap tangkil bersihin luka setiap tangkil bersihin luka absen iki dalam satu semester 6 bulan pun itu pangkuto bolong nih yang terus ya rajin, terus ya kerawan nih kau ke bawah ke selang gitu. Berarti adalah salah satu hal yang perlu ditoreksi kembali ketika punya ulin debater punas lo bos nyakin kan alit puniki kan wentan jero kubayan jero gede jero dasaran terus setiausnya nyanyian ampun kenapa kita lakukan itu biar tidak orang puniki nanti depresi dia merasa mesepean merasa dijauhkan merasa tidak dihargai yang ragu ini kan keramahan ragu diki kita rangkul dia berikan dia pemahaman niki mensing dari urin singnya itu berjalan amburo tegas sebut lebih baik kehilangan satu orang ketimbang desa pengotane kecolet dan itu yang bisa kita lakukan berikan dia dulu pemahaman bersihin dia lukatin dia wintanin dia absennya jalan terus ya kan sing ada perubahan pun api ke kesalahan jadi dia bagian daripada beliau namun legalitasnya pun api mantan tandro masyarakat buatkan dia SIM A, SIM B, SIM C, SIM umum keseriusnya nih legalitas lingkungan dalam pun ikut aman pun masyarakat tanda pun tandro ya, menjadi ulah hal ini oke kau kan wayan nih menggedi lagi nih besik menggedi dua menggedi ha? Mau tidak mau kerawuhan pun itu dunia ini skala pun itu pasti terjadi karena napi, karena vibrasi ekosistem ring Bali punika selalu menghadirkan hal yang bersifat nikel. Nah, sabun nikel ya lo, itu yang harus dipahami ring Syurana Kemargi. Nah, nikel solusi yang bisa yang berikan sehingga karena kita menghadapi studi kasus seperti nikel. Setiap neku anak ngigal, jangan ngebat limo bawaan ya, ngebat limo. Habis dia ngebat limo, bingung kan? Sepi ayaknya mau gede. Takuan gua ada masalah, nak cenik kengkeng, panak kengkeng, ada utang piutang dan takuan saja posin, dan tidak ada masalah, aman, kendang, bersih terus ya kentan, sebagai dah pekudan atau juru-juru ayah ada batara ya, dan jadi makin sudah bisa kita memastikan, oh legalitas sudah jelas nak sambil ngawintan, sambil ngusakap mendatangan, sambil diakui oleh desa, sambil diketahui, ampun tidak hindana gitu. Tapi ini perlu diberikan pemahaman terus yang ada di awal kan dan itu yang pertama. Nah tentang masalah Haka Hari Krishna terus setiausnya nih pun api menikah gitu ya adanya nih nah udah kan ngerawasin jero dab-dabang dewa dab-dabang mumpung rago karya liat kan asal kunika saya nak udah sampai kita diberikan tetamian gening bibi anu meong-meong jajauli jajagino terus setius ternyata makna-makna filosofi yang terkandung dalam sekar alit sekar hari kunika sangat luar biasa. Sebenarnya Haka Punika, Hari Krishna, Saiweba dan sebagainya kalau kita berbicara sejarah dan lain sebagainya, sekte dan sebagainya sampai dijadikan satu persepsi di Pura Samuhan Tiga oleh Dayang Pukuturan berarti kan kita sudah menyepakati bahwa kita itu merupakan satu kesatuan karena Haka Punika makin terjadi hal seolah-olah peliharaan seperti itu yang bagi kita kembali kepada ketegasan nirago yang wiyut itu nyamuk krama nirago dan asal menika, ia milu raga wiyut, apa bedanya raga jahil? Yang contoh kecil niki, kau preman niki tentara, tentara ucap ya preman gaya, jajak boleh, bos, besekat, biar bang sekat, biar jawabnya biar saya ngadu biar tengah ini, biar kalau jijik, bos sekat, biar sekat, biar mani biar gitu, biar berminggu-minggu, nakian dia tiang almarhum, adik bangi dia plus, adik ini adik itu. Ceningnya cara iya mau bangi di pe sekat-sekat. Adik itu di, nah iyo lah karmo rago harus maya bang ngelah yuk pes bang sing ngelah yuk lo ngopak lalu nah pak sing ngelah pes bu kan bisa waktu itu jadi gak benang pak nu yang ngelah pes bang gitu oh, sederhana yang itu kat lawan paknya ada di hakamu nah
Karena darung wangi siap lak dia tuh di dirana. Yang itu kan lawan kejang kejalan bayu lah kurang semurang bayu jakan mentong kan mau diangin nam nak budong milo budong. Karena kan gede kenal ada di artis ya terus diperbincangkan viral nilai youtuber ya menek ya manpes rago gene public figure kan rago blog dan itu sing dia blog itu ada ane blog aja mau blog deman aja mah aja maju mah asa punika doyo rumuan depan percaya kan kengkan ane menan sesuatu ring Bali udah dianggurak tiang di ruangpuro dinambah cerita sedikit ring gases. Dari tahun 90 sampai sekarang puniki didirikan puniko tidak pernah terikat dengan siapapun. Makaryo puniki jero. Sapnya kaden milu mengukur mayatnya atau setiosnya nih pancayatnya. Lapak lacur 2018. Nah ben tidak sias meragakan. Pun niki baru satu contoh niki belum contoh yang lain. Pengsap niki tahun 2021 baru seminggu yang lalu datang. Jero tidak meriki napi tidak akan ngencana. Odah di tiang nak tidak kalingaya dikira enggak sias tuh ya. Kan sama memukur sama dengan nggih bengsap niki nggih tapi mawinan karena tiang kuang mayah Banten sing lunas mayah Banten besi ingat kengkian sing percaya ketika kita melihatnya melakukan sebuah sebuah dharma pun dia ikhlas tidak berharap ternyata nyudang jero jekuwo gitu gue mau Bali pun niki kayang tiga duwene meraja duwene sing lu ngoyong rencang yang dia berharap jek gelang mayatnya napi biasa kesidan resta pun niki jalanan. Ya mat ya, saya tsunami teko, saya gempa ya teko. Ya, iki dah masa COVID pun iki masa introspeksi diri, masa pembentukan karakter, perubahan karakter. Nah, apa nih jelek jani? Iki bu ada dan Maya dan Awang kan, ya kan? Iki bu cerita Maya dan Awang mungkin, ane ingin Awang bertaruh, sing bangali bertaruh. Iki bu terdun sang sangkul petak mungkin, penugrahan sang nariangon mungkin terdun untuk memberikan pemahaman. Puro bu sing bangan, dibatasi, segalanya semua terbatas. Ya kan, kali bertarung mengubah-ubah jok ini jok gitu. Kita pun berdekan karakter kan. Nih, tadi kasus. Wih, kira-kira sampun kalau mayatnya mungkin 90% Banten lu peraga. Sedangkan himbauan pemerintah sing jadi mayatnya. Oke kan nih, cek jalan ini bawa tabrak kan. Bro, dasar riatnya napi. Kan tulus ikhlas tanpa pamrih. Yang janji rado kalmo ya nyom memaksa sedangkan ada himbauan dari pemerintah wah menurut itu kan rugi melihatnya saya nggak tahu saya untuk rugi melihatnya daun yang malu jadi kudiang ikhlas mencepuro dibatasi nggak dia na pending malu muda ada tua ada angguan cuma malu memangnya belum kali gumi kengkeng muda kenal di satu sisi kalau kita melanggar jeruk kali polisi. Asa puniko, karena jurung ayo kamu jaga teniki, dan jurung aku biar sing lu mau yang lainnya. Asa puniko, kengkeng jo ayo aku jadi. Asa puniko, tadi benar ada beleng, beleng ada benar. Kene wajib juga. Ya kan, yang di rumah aja kadung beleng balik sing kengkeng, karena ira tetap ada struktur. Oleh karena niko yang cara tiang sederhana, angka niko kengkeng, nyak yang mudah nyak ya sing. Selama dia tidak mengganggu ketenangan desa Pekraman jurung ampuraya. Kita yang harus kuat. Mungkin jadi reh dua nak tidak boleh masa dua jam sedang ada sang peragian sulingi beberapa. Jangan kau pindah agama. Dadah sih dah. Tadi kemudian sing kejauh kena jenengan tadi. Boleh dah, dah dah. Kewala ingatan. Ada sih dah membawa. Kenapa? Hijau jeneng lekat di Bali dah. Apa agama leluhur jeneng rumah Hindu di Bali? Melah jeneng kayang kejauh melah meduel. Melah raja meduel. Paman jadi cening kau pindah agama lagi, dia kena cening. Berarti cening kan secara prinsip cening memutuskan hubungan cening dengan pelincir cening. Kengkian cening ngerawasan cening bakti, kau pening ngelubur, kau pening bertayang iya, kau pening ide bertaruh. Berarti secara langsung lagi kan membentuk karma salah bahwa kita berani untuk melupakan warisan leluhur. Jauh buku umur, logika bermain mungkin. Kira-kira satu merajanya, taraga cerdas. Mungkin udah alih merajaan tak punya kan? Udah alih setiap 6 bulan sudah tahu udah alih tiang pindah agama nih setiap 6 bulan leluhur paruh mungkin udah alih tiang sing teko perisatan dalam leluhur kangen tapi dah tadi komang intra sing teko sedangkan niki nyungkem yang leluhur niki nyungkem yang batal kawin tiang gak sing teko otomatis nikah kan kena masa ingin nih nikah tuhan lo doyang lo kapal lek 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 lek. Ikalah kamu jadi.
ya kan, tidak mudah mau dua ring kesehatan saya punika pindah setahun, dua tahun, sepuluh tahun, karena karma masa lalunya masih bisa dinikmati, investasi modal karmanya masih masih setelah modal karma punika mau balik ya biar kemerajaan, karena dia takut nyaman agak pindah agama kini itu benar, mana iya nggak hitung itu nak iya bani, ya kan, biar balik-balik ya. Jeronya ada di ghetto. Makanya konsep nah udah aku ini kan terima kasih demen terima barang anak demen makidian itu konsep yang sangat sederhana terima kasih. Jadi kalau kita berani menerima anugerah beliau berikanlah sebaik mungkin. Makanya yang kami yang kena udah dosan benar ngilak kan manusia belum rah. Ikan pang bertaruh lak kan rago marah marah. Bertaruh pang lak kan rago itu caranya. Si manusia yang desti mau biasa, yang manusia mau biasa aja kan kalau mau berayo dan sebagainya lak mungkin rago. Jadi pang bertaruh lak kan rago marah marah. Makanya ada konsep pelinggis jalan. Pelinggih itu ngoyong. Ini ngarian pelinggih ini sih, ini ragel. Ini nyucang nyakral sih, loh. Kemudian kamu nyakup melimau, udah sih ragel, cakup melimau, ya pelinggih ya. Pernahkah pelinggih ini matanya untuk diaturkan sembah? Pernahkah pelinggih ini matanya buah betara A, betara B, ngurin ngaturin sembah? Kemudian ragel yakin. Pangidang ada di pelinggih merebat, moyong cuma halih kena. Kalau desa kan menang mungkin yang puri, rerahkan desa, desa nyung komen penguatnya. Tuh dah pelinggih. Kaknya bagi yang jeruk, haka punika biarkan ada yang urus. PHDI, MDA, angin jenglah kewenangan, jek kenalnya juga yang balik, yang dikunyu rasa durus. Pengotannya sing terkontaminasi asal ada nyambung milu ya mudah milu ketu orang aku ngalih ketanda anak oh nah dan aku kasih ayana lo hati masing udah diurin boleh kok kecalaannya turun SP1, SP2, SP3 kan metokok jawa kemplong nanti udah dikemplong boleh tembok pecat kan hilang kan kakak pengot serah kan tegasan nikau ngurayan durus ngalih sakralisasi wenten yaknya dasarnya wenten banten upakara pindah ke landasan. Yang dan wentan dasar punika berarti nika bisa dikategorikan bukan ranah kerauhan di warung kopi rada negak ngangkan kerauhan di tangiring rada gede terus setiosnya nih nika tempat kendati pun orang punika sudah mewinten tapi tempat atau muasan dan ngajaan bagi tidak nika bukan kerauhan nika kesurupan surup punika artinya nih lupa beli lupa dengan apa yang telah dia lakukan surup nika artinya nih psikologis psikisnya yang terganggu. Yang kerauhan punika wentan dasar rupa kare misal meniki dasina mantan pejati utawi setiosen wentan pemargi yaknya wentan rupa saksi niki menghadirkan kekuatan beliau makanya sile sinungnya wentan kukus pengarum-arum asap nyan maja gau wentan kayu-kayu simul-simulik beliau yang dipergunakan untuk menghadirkan kekuatan beliau wentan arak beram pinaka pengeruatan penyomio resyoroneng pemargi niki terjadi dalam ranah sakralisasi kewala elengan pisan. Kerauhan punika tetap SOP-nya harus jelas dan kerauhan punika dapat dipilah dua kerauhan dewa, kerauhan buta yang kerauhan dewa punika nginut kan siaran yang sesana yang dewa sifat, perilaku dan lain sebagainya halus tutur kata dan sebagainya di sinar suci beliau karena dewa punika tidak mungkin turun dewa siwa, dewa brahman yang kan sangkanya di bawah dewa punika wetan kan sinengok batara bataran tinggi tidak batara dan betara ring usah, ring dalam sangkaan mau pesengan ratu gede, ratu emas, ratu ayu tersetios nyane punika betara nih, betara tedun tetapi tedun kerauhan nika tetap mengikuti prosedur tata wacananya, etikanya dan lain sebagainya kerauhan nika pilihan bertiga beli kerauhan dewa boleh ini orang sunan agung boleh ini orang sunan yang persana boleh ini orang sunan yang perencang itu betul yang sunan agung biasanya niki perlu air mata tengah terus setiosnya nih aneh nata angin akan diraos itu betul wadah jangan bangul larap orang-orang yang disingihkan memiliki kewenangan yang kerauhan yang sunan yang persana masola tetapi tindakannya tetap ayu yang kerauhan boleh ini orang sunan yang perencang itu betul beliling-beliling nyemak keris, habis itu nyemak api terus setiausnya nih, tetapi dan pun api sehat dia dan suut kerawang punika sing ada bahasa kenyal segar asal semua nah, orang kerawang dewa suut orang kenyal dan perlu diberagukan kijab bayo nenek karena dewa punika sifatnya deep sinar cibli itu memberikan sebuah kesejukan tapi yang kerawang dewa boleh boleh ini orang sioron yang bebaen dan dewa iki yang berat nih sakit
penugrahan ida tangkeng mas lesi nunggil cening suksumo niro karyaan cening sampun puput niro suksumo ya walau mangga cening uning yang ter niro nyengker karyaan ida woy tuh di dajan rumah wah ngalah gaya kene lagi men sampai ada nak kenau menyebutkan nama mengatas namakan menjelek membuat uruara kerauan mungkinan menek bebaik no nih hati-hati ane makanya sangkanya jangan bangol punika harus punya SIM lengkap ya. Ketika di pura dalam kejadiannya sama ku dalam jatuh dan bisa memantau yang penting tahu tentang seduduk nike atur demen kukus pengurung marum atur demen arak beram ajak ngotel mas anglir satu aneh sudah pun perjurune sampai inget ngeliat kita bukan berarti ragam melecehkan tapi memberikan sebuah ketegasan dan kejelasan yang kerawan butolan kalau ngamuk mecah meci Banten muyak men sampai ada nak kerawan muyak Banten butolan kalau menikah karena Banten pindah ke Ragante, Banten pindah ke Ragandewo. Kan sebenarnya ketika mana manusia kang sinenggo manusia, ketika mana manusia sinenggo butolan kalem, ketika mana manusia disenggo dewo, ketika mana Banten madan manusia, Banten madan dewo, madan Banten madan butolan kalem. Ketika Banten puniki dibentuk, madan ya penyenang, peras, daksino, kejati, iki Banten peragian manusia. Ketika Banten peragian dewo, ini kan medur ngoyong. Cangkup ngelimo kan panjang ada batara. Jadi dewo dan medur rayam. Ketika Banten peragian butolan kalau suut modal pangotan, dia sampat lulu. Cek, ini anak suut mukare, nyak sih sampat lulu. Itu kan bisa go, peragian butolan kalau Banten kali. Begitu juga dengan kerauhan ini. Ya, ketika kerauhan ini tidak terjadi di tatanan sakralisasi, saya ada oda aja, budoh ini. Yang banding orang. Ya kan? Mudah tiang orang gitu dalam artian tomo asingnya aja, ya kan? Tomo asingnya aja, kemudian awak keragaannya, ya kan? Kecuali yo beli jak nyamo ngalah tertujuan tertua patah alirannya patah beda lagi bahasanya. Tapi yang nangon bumi pilah-pilah dulu. Yang kesurupan fisikis bro. Fisikis niki lebih banyak bermain karena fisikis kerja tukang wow sing maya SPP sing ngidang maya cicilan terus niki yang terganggu. Karena surup nih lupa dengan semuanya. Dia tidak sadar ngamuk, ya bunuh diri, gantung diri, tercecer sehingga dia terkontaminasi dengan pikirannya dia. Itu lebih banyak bermain di tatanan kejiwaan. Nah, lebih banyak karena sing ada upo karena Banten tidak berproses dia. Sing ada upo karena api setiausnya. Asa pun kita. Itu agama di Bali punika sejatinya satu kesatuan jero menes. Tetapi kadang-kadang nika samu cian barang sakral, cian barang profan, campur aduk apa nih ke sehingga samuk berdadosnya nih patah sekali pemargi nih ring batu bulan suka umati gianya sudawi setiosnya nih akeh jak wentan pelingih-pelingih di pinggir jalan kan saya punika akeh jak wentan barong den sudawi setiosnya nih ring suran pemargi artinya nih ini yang perlu dipahami dumun pahami nih ke punapi makin seni ring Bali punika sebenarnya merupakan satu kesatuan tapi mawinan contoh niki barong den nika kan ten barang sakral mereka, nika kan Bali-Balian, benten wali, bebali, rang Bali-Balian. Ketika barong niki tidak melewati proses sakralisasi, ten membersih, ten mengpasupati, terus setiausnya nipu nika, itu tidak bisa dinyatakan sebagai barong yang disucikan. Kan nipu nika. Kan nika tidak dinyatakan sebagai barong yang disucikan atau yang disakralkan. Karena nipu nika, jadinya nika muaste barong-barongan. Karena sabunika, tetapi karena seni adat dan budaya ring Bali punika menjadi sebuah satu kesatuan, nikilah dasarnya wenten rencananya pemargi melelawan aja tu. Yang pidan zaman kerto juga asal punika jenanan manusia punika siki ring sangkan para ning nomadi tanpa terikat dan tanpa mengikat atau apapun keikhlasan ketulusan. Suut ia terkeling cari masan manyi ngecel siap utawi setiosane deke hari raya galungan wedan prosesi upacara mulai lawangan ban barong klaras utawi setiosane tumdian pojar menika wos menika lewat galungan bian jangan bongkara ini nyemak masan manyi itu setiosane karena taksun nak odah-odah punika seni aran yang senang yang sebuah senang tulus ikhlas ya mekedek mekenyam menjadilah sebuah barang yang disakarkan diyakini ada sabun nika nah makin dengan fenomena sekarang kerta sengkara dua para ganti kali juga puniki niki sampun tidak sehebat zaman dulu puniki karena kita mungkin terikat dan mengikat singelah kene wuyut singelah ketu wuyut niki terbebani nika makanya adalah prosesi dan bulutuk membicau pekara wabantanan sebagai salah satu landasan dasar untuk memperkuat kesakralan tersebut
barong yang sing sakralan sing upakara tidak merong sakral. Karena sapunika nah mungkin karena konsep tiraga di Bali punika adalah dua, konsep bakti lan perbakti. Konsep bakti punika adalah Tuhan tanpa ada wujud simbol apapun, dewa apa di dewe, raga apa betara. Karena sapunika iku konsep bakti punika, tapi manusia punika tidak bisa menjalankan konsep bakti punika secara benar, secara tulus. Sangkanen perlu konsep apara bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simul niasa ni debataro simul simul ni debataro barong simul ni debataro pratimo simul ni debataro batu tawi sepiro senika simul simul ni debataro. Tapi ketika simul punika tidak dipahami datangnya dari mana, prosesnya bagaimana, niki yang berat, niki yang bahaya. Jak ulah raga ada nak ngemang putih weh man puisi tersepiosnya nih man nego kene man puisi tersepiosnya nih. Apakah itu benar dan salah? Kita tidak berbicara benar dan salah, tetapi bisa jadi kelawanan yang patut teman-teman. Karena sepunika, karena semua punika kembali kepada nilai rasa. Ketika rasa punika raga merasa nyaman tersugesti akan barang tersebut, pakailah rasa punika secara baik dan benar, tetapi jangan sampai seolah-olah mempengaruhi situasi kondisi yang ada. Oh raga man picau di dalam dikikin padurna, sedangkan dalam punika duen aja aliyu kan mewah asa punika. Ini yang harus dipahami dumun mantan kaitan dados mata-mata mahang wisio contoh kecil mungkin jero nana tangkel ke puro saat kayang dan kayang utawi bisa diwasani mesaki contoh nakel mesaki ini setahun sekali tangkel ke mesaki maka pajati ratu berdarah di mesaki di tanu nastirto giring kita ke kubuan paman sekalian melalui tangkel merita yadro mesaki keluar dari area Lusake, Sipang ke warung makan lu dek, Sipang beli kene dek, Sipang beli kene dek. Gua sapunika kat ke Jumat, oh ya ingat menak ban segan, tengos kita genah kita becik. Kenan ya, moyong kita puniki, kanti lumut teng jerigian. Kita tapi wisio niki, ya kanti beragam jenis terus jerigian menas kita. Karena sapunika, ini hal kecil. Tirta punika diam di area besaki tempat yang disucikan. Makin besu terkena mana sih niki? Sabar agak ngatur rencana yang sehari kanti lumut ini tirta puniki. Niki dan tirta niki secara skala bakteri niki. Secara skala wisio niki. Mendaga ada kena hakan unas kita tunas ke kelubuha aturan pejati utawi bantan. Unas kita setelah dua ini. Wasa punika sepan agak pulang ke sumur padat. Sehingga kanti satu sejarigian dan nahan di pelinggingan. Logika bermain begitu juga dengan batu akik sepiongnya nih. Boleh lah kau, kita yakini nyaman benar nih, ya kan? Ini harus dipahami dengan ada nak ngemak titian nak pura aja tuh, titian meduwe koleksi keris 500 yang ada lah. Terus kan randos lain titian lah, barong lah titian gasel. Oh, batu akik titian lah bagian yang di pitung atas sekat biji ada uling di mirah batu akik les tersepiosnya meduwe titian. Isinya mau tidak kenal, mau tidak barang koleksi seni tetap jemaah jangan tidak nomor satu, tetap sesuatu yang nomor satu. Iki sebagai barang aksesoris ketika tidak nadi pergi, no, pangnya bunga, pangnya serem, pangjuhari ini aksesori payah segerago. Ngomong bungkung aye, ngomong kalau aye nari ngigel lah aksesoris. Tapi kalau kita meyakini hal itu sebagai barang yang disakralkan, proses dia. Oh, ada nak ngemak mangku dalam ni cang raga batu akik. Oh, itu semua ke aku ambil. Kita koreksi dulu, kita yakini atau enggak? Karena pahami dulu, pantan sampai kang senengu raga mendewakan hal yang bersifat tetap tidak sangkan paran yang nomadi. Iki watak simbol dulu. Iki watak simbol. Oleh karena itu simbol-simbol ini perlu, memang perlu untuk mempermudah, memperkuat raga untuk jujur ngerah ingin di batara, mempertambah keyakinan raga. Tapi ketika raga sebuah percaya, sehingga ada simbol itu raga yakin, nanti maling. Barong niki simbol, rando niki simbol, maka sami simbol, ya kan? Tapi kebalikannya, kemudian rando nih mau gembok, mau pesaing ratu ayu, mau pesaing ratu bagus, mau pesaing ratu walid, kemudian sing ratu ayeng wastane. Kan saya punika, berarti kan ada simbol yang ada makna di balik semua punika. Nah, mana rando keris utawi serius ya nih? Mati tak dulu. Manda sampun rago, jangan pernah kok mendapatkan sampun rago. Aa datang lagi, lu keren usul yang di bibirnya, ya kan? Usul yang di bibirnya, datang lagi permata gede yang susah usul. Yang tiang sing tunggal bakri di tiang kian sesuun di tiangan, kian berteriak, sing tunggal tiang dewa mansur.
Bah, inilah kewajiban kita sang sanggol petak, sang rare angon, sang sanenya lanang suwo di rumah, suwo darmo harus memiliki keteguhan batin. Biar apa nya sing orang suk semua jermanku sampun nican tiange, suk semua bat wakitnya dulu sangge. Gunakan dia sesuai tupoksi, tetap sesuai negara wasatu. Karena sama nikah. Anika adalah simbolis. Kewenangan patut kita jaga, lestarikan, tetapi jangan sampai keraga salah mengartikan dari barang-barang tersebut. Teman-teman sang sami ampurayan, akeh tidak matur pasti ke akeh kekirangannya nih resuran umargi geguat utawi setiosnya nih adanya nih diki didiang bukan untuk semata-mata menggurui resuran yang kumargi geguat sesana atau apapun yang jelas apapun yang sudah menjadi warisan reng desa pungutan puniki nika dilaksanakan secara baik dan benar sastra utawi setiosnya nika wenang patut dipelajari untuk mencerdaskan kita menjadi lebih baik. Tetapi sastra punika wenang patut diselaraskan, disinergikan dengan kondisi pengotan itu sendiri. Oke, nika ring didiang dumun, minapka melebos ring sejuran dharma dulu kangkat, iring serang-serang melajah nganggol. Ampun nika wah, sing kena mati yang nyawa, peran kena. Oke, nika mandat, nisir margi, semua jadi menisir. Oh, santi.